Turunan silsilah yang tak memiliki ujung itulah yang disebut mustahil. Mustahil HP yang kita terima itu tidak berasal dari oknum. Pasti ada yang memberikan, pasti ada yang membuat. Di dalam ilmu mantik atau dalam ilmu kalam ini disebut regresi. Sesuatu yang tidak berkesudahan. Dan itu adalah kemustahilan. Nah, sekarang runutan kita sebagai anak manusia. Sedikit lagi agak panjang teman-teman, nanti ditanggapi aja. Runutan kita sebagai anak manusia, sebagai silsilah yang ngantri keluar dari rahim. Mau agama apapun itu, sebagian besar menyatakan ending dari semua itu adalah Adam alaihissalam. Kan itu poinnya. Nah, sekarang Yesus ini berada di mana? Ikut antri enggak dia? Ikut antri dan dia berbaris untuk nerima HP tadi. Ikut. Berarti dia bukan pangkal. Dia bukan ujung. Sedangkan yang ujung aja adalah Adam alaihissalam. Dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Nah, inilah yang kemudian di dalam agama kita. Agama apapun itu. Kalau di Islam disebut Zat Allah, hakikat Allah, itulah yang disebut dengan Tuhan. Tuhan itulah yang menjadi sebab dari seluruh sebab. Karena Tuhan yang menjadi sebab dari seluruh yang ada, maka logika yang sehat akan mengatakan bahwa dia tidak mungkin diciptakan oleh sesuatu sebab. Bagaimana dengan Yesus? Itu dulu poin. Untuk mencari kebenaran. Titik daripada apa yang kita persekusikan, apa yang kita diskusikan, apa yang kita ributkan. Bahwasanya di tengah-tengah kita ada Tuhan nuzul menjadi makhluk dan antri dia. Maka poin ini logikanya nggak akan sampai kalau kemudian kita mengatakan bahwa yang ikut antrian itu adalah Tuhan. Inilah yang saya kembalikan kepada saudara Ginting tadi, asumsi Ginting, bahwa jangan makan doktrin hingga muntah asumsi. Saya kembalikan bahasa Anda tuh. Jadi ketika Tuhan tidak menjadi sebab dari seluruh sebab, maka ketika itu dia tidak bisa lagi disebut sebagai Tuhan. Makanya di dalam Islam itu semua sandarannya harus kepada dia. Hanya kepada dia. Hanya kepada dia dan oleh dia. Kalau dia tidak menjadi sebab dari seluruh sebab, maka ketika itu dia tidak bisa lagi disebut sebagai Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Haram dituhankan. Dia bukan menjadi sebab dari penyebab. Dia bukan menjadi penyebab dari sebab. Dia bukan menjadi dari sebab akan adanya akibat. Begitu juga sebaliknya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan Tuhan. Anda cuma ngantri kok. Jadi selemah-lemahnya akal, ketika kemudian orang yang ikut antrian dianggap sebagai sumber dari HP yang kita terima tadi. Nah, inilah yang kemudian perlu kita bahas, saudara-saudara sekalian. Apa sih Tuhan itu? Ketika saudara biasa mengambil data Yohanes 13:13, dikatakan di sana, Rabbani we maran, guruku dan tuanku. Berubah kemudian makna guruku dan tuhanku. Nah, ini poin yang sebenarnya harus kita kaji lebih mendalam gitu. Apakah makhluk yang disucikan oleh umat Islam ini dan kemudian disembah oleh teman Kristen ini adalah bagian yang ikut ngantri di dalam susunan-susunan biologis manusia, silsilah keturunan Adam, atau dia adalah ending dari semua? Tapi kalau dikatakan dia adalah ending, dia adalah sebab sehingga semua itu ada, tapi terbantahkan sendiri. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, itu logika pertama. Logika kedua, kita ambil motor. Motor aja, sederhanakan dulu motor. Motor itu ada komponen, ada mesin, ada jok, dan seterusnya. Ada knalpot.
Kira-kira kalau kita dudukkan Yesus pada motor ini, dia sifatnya di mana? Knalpotkah? Bensinnya kah? Tempat duduknya kah? Stirnya kah? Kaca spion kah? Atau dia hanya sekedar asap? Atau bahkan sesuatu yang dilahirkan dari asap itu sendiri? Nah itu dia. Ya supaya, kan diperintahkan nih, berakallah engkau, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Nah, sementara yang saya uraikan semalam di kitab Amsal, jangan memperbodoh diri. Karena kebodohan itu adalah kejahilian, adalah keterpurukan. Orang yang selalu duduk di atas kebodohan adalah orang yang tidak berhikmat. Ya saya kira gitu untuk sementara, saudara, untuk sekedar membuka cakrawala berpikir kita, bahwa terlalu besar Tuhan itu untuk kita bahas, lalu kemudian yang kita sandingkan adalah makhluk. Cacat logika kita itu namanya. Dan sesuatu yang dihasilkan dari logika yang cacat, hasilnya pasti cacat. Saya kira begitu sebagai pengantar, silakan untuk ditanggapi. Kalau ada teman-teman Oten yang mau naik, silakan dinaikkan saja, silakan. Oke, terima kasih. Oke, mantap ya, panjang lebar. Tapi ada beberapa poin yang mungkin saya tangkap untuk sebagai perkataan panjang lebar Pak Juma tadi ya. Akal, ya. Kita memang harus menggunakan akal. Tetapi terkadang ada orang salah menggunakan akalnya. Ada untuk berbuat baik, ada berbuat jahat. Ada untuk menyesatkan, ada untuk meluruskan. Itu fungsi akal. Dan bukan setiap orang yang berakal itu pasti cerdas. Belum tentu. Ya. Banyak orang yang berakal, tapi ketika dia tidak menggunakan akalnya, maka ya kecerdasan tidak akan tumbuh di dalam dirinya. Nah, kemudian begini lagi. Ketika kita membandingkan sesuatu yang bukan apple to apple, maka akan hasilnya ya cacat. Saya tertarik dengan HP tadi. HP adalah sebuah benda nyata, konkret. Kalau kita memberikan itu tentu ada urutan-urutannya dan yang penerima terakhir tentu bukan pemberi awal. Gak mungkin kan? Walaupun bisa saja dilakukan seperti itu. Si A memberikan handphone kepada si B memberikan handphone kepada si C kepada si D. Kemudian si D bisa juga memberikan kembali kepada si A ketika si A itu datang ke urutan antrian berikutnya. Bisa. Tapi saya tidak membahas seperti ini ya. Itu kan sebenarnya logikanya sangat sederhana ya dan mudah dibantah. Bahwa HP bisa kita yang memberi, kita yang menerima kembali. Bisa. Apabila kita memasuki antrian-antrian tersebut. Kemudian ini bicara tentang ajaran. Ajaran itu bisa saja disampaikan orang, diterima orang, disampaikan. Tetapi yang awal mengajarkan itu juga bisa suatu waktu menyampaikan. Gak ada masalah dalam ini. Sebenarnya sederhana. Ini ketika saya menggunakan akal secara sederhana. Terjawab ya sebenarnya ya. Jadi saya heran ketika ini tidak mungkin seperti itu. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa. Apalagi berhubungan dengan Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lalu adakah yang mengatakan ketika dia berkata bagi Tuhan tiada yang mustahil, lalu oh ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana mungkin ini bisa disamakan gitu loh. Makanya okelah, saya terima kasih ya. Pak Juma mengatakan bahwa kita harus berakal. Ya kita semua berakal. Tapi bagaimana kita menggunakan akal itu secara sederhana dan cerdas, serta kritis, itu berpulang kepada niat. Niat masing-masing. Jadi Yesus Kristus, konsep ketuhanan Kristus sangat jelas, Trinitas ya. Ini mungkin yang banyak tidak dipahami orang, Trinitas itu artinya apa sih? Penjelasannya bagaimana sih? Gitu? Jadi Trinitas itu adalah satu konsep keimanan Kristen tentang Tuhan, keesaan Tuhan itu gitu. Makanya saya jelaskan, tetapi ketika Sang Logos itu inkarnasi, nah ini ada orang yang tidak bisa melihat sampai jauh ke dalam. Sehingga dia berhenti pada jasad raga yang digunakan Yesus itu selama dia beraktivitas melaksanakan fungsinya di dunia ini. Sebenarnya bahasa manusianya sederhananya seperti itu. Saya nggak perlu panjang lebar lah. Saya rasa sudah apa yang Pak Juma sampaikan saya rasa sudah tertangkap ya. Terima kasih. Oke, baik mohon izin yang lain. Jadi gini Bung, orang berakal dan orang berotak itu beda. Jadi berotak belum tentu berakal. Tapi berakal sudah pasti berotak.
orang berakal itu bisa dilihat dari dimensi kekuatan dia berpikir, dimensi dari kebenaran dia berbuat, dimensi dalam dia menyampaikan pesan, dimensi dalam dia menelaah pesan. Karena akal itu sejatinya berasal dari bahasa Arab, akalah. Sesuatu yang menjadi deteksi rohania manusia, yang berfungsi untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, serta menganalisa sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung dari sisi pengalaman, pelajaran, tingkat pendidikan, baik formal maupun informal, lalu kemudian bagaimana dia kemudian mengentaskan daripada apa yang dicerna. Itulah akal. Jadi sedapat mungkin akal ini adalah sesuatu yang bisa didefinisikan sebagai salah satu perangkat atau peralatan rohani yang dimiliki oleh setiap manusia yang berfungsi untuk mengingat, menyimpulkan, menganalisa, menilai sesuatu apakah itu benar atau apakah sesuatu itu salah. Itu akal. Jadi kalau ada sesuatu yang timpang, yang tidak benar tapi dibenarkan, itu akal-akalan jatuhnya. Bukan akal itu. Jadi bedakan antara berakal dengan berotak. Jadi kalau saya mendefinisikan atau mengatur sebuah alur cerita, bagaimana sebuah HP, jangan HP-nya yang dibahas. Yang dibahas ini adalah makhluk yang ngantri nerima benda, yang mana benda itu diterima dari sodoran dari belakang, lalu kemudian dia lemparkan ke depan, yang di depan lemparkan ke depan, yang di depan lemparkan ke depan, sampai seterusnya. Tengok ke belakang, gak mungkin tidak ada ujungnya. Gak mungkin itu berkesinambungan terus menerus, tidak ada akhir. Pasti ada akhirnya, pasti ada endingnya sebagai star pertama. Dan ada finishnya ketika kemudian kehidupan di dunia ini berakhir. Siapa yang mengawali? Dialah yang disebut Tuhan. Di mana Tuhan Anda berada? Bergelut di dalam lingkaran silsilah penyampai HP tersebut. Tuhankah dia? Kalau akal mati, ya bisa saja dituhankan. Kalau akal berfungsi, nggak mungkin dituhankan. Itu koinnya. Maka kemudian yang diutamakan di sini untuk menuhankan orang yang ikut barisan di dalam menyampaikan HP tersebut, ya harus dengan doktrin dan dogma. Nggak boleh tidak. Jadi kita harus membedakan berotak dan berakal. Itu dulu poin penting yang harus dipahami. Lalu kemudian, saudara, ketika kita melihat konsep yang Anda jabarkan di dalam kehidupan keberagamaan sebagai rutinitas ritual keagamaan, baik itu secara kelompok ataupun secara pribadi, saya tidak menemukan poin akal di situ. Akal-akalan, yes. Kenapa? Pertama, Tuhan yang Anda sembah itu ikut terpatrit di dalam lingkaran penyampai HP. Dia penyampai firman. Dia makhluk. Diawali dengan ngedennya ibunya. Ibunya pun mengawali daripada revolusi dirinya sebagai makhluk biasa menjadi manusia, wanita yang suci, manusia yang luar biasa. Karena dia melahirkan sosok utusan Tuhan. Itu diawali dengan firman yang dia terima. Pada bulan ke-6. Siapa yang datang kepada yang memberitakan? Engkau akan hamil. Berarti dia masuk dalam lingkaran penyampai HP tadi. Bukan awal. Itu pentingnya akal dalam beragama. Jadi agama yang tidak selaras dengan akal, selaras dengan akal, itu cacat namanya. Nah, sehingga kemudian saya mengajak, ini kita ini yang menciptakan Tuhan kita, atau Tuhan kita yang menciptakan kita? Ini poin dulu. Karena yang saya temukan secara histori, Yesus tadinya bukan Tuhan. Tetapi kemudian berdasarkan konsili, dia menjadi Tuhan. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan legitimasi dari orang Farisi, tadinya dia hidup menjadi manusia, mati kemudian dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan. Poin dua. Yang beratnya ketika dia ngantri sebagai pengantar HP, kemudian dianggap sebagai dialah pembuat HP itu. Itu celakanya. Makanya saya katakan, afala ta'qilun. Sementara kami umat Islam itu diterangkan wala'allahum yatafakkarun. Penyampai-penyampai HP ketika dia datang membawa berita, tujuan agar kita kemudian berpikir. Oke, saya kira gitu tuh sementara, Bung. Di sini noise. Berpikir. Oke, kira gitu.
Saya kira gitu tuh. Oke, sudah. Udah Pak Juma. Silakan, saudaraku, silakan, silakan. Oke, terima kasih ya. Dari awal sudah saya katakan ya, pemberi awal HP itu bisa menjadi penerima akhir. Bisa, contohnya saya memberi HP kepada si A memberi kepada si B memberi kepada si C memberi kepada si D, dan seterusnya sampai ke si Z. Lalu ketika si Z mau memberi, saya hadir di depannya. Masuk saya dalam antrian. Tetapi sebenarnya saya yang beri HP itu pertama. Itu logika sederhana loh. Masalah itu aja nggak bisa dipahami. Bisa. Kemudian begini, saya juga ingin berbicara tentang ajaran. Ketika ajaran itu saya sampaikan kepada si A, si B, terus si C, si D, si D. Suatu waktu saya menyampaikan kembali kan tidak salah. Karena saya yang awal dan saya yang akhir. Ini di mana penempatannya? Berarti ketika Tuhan mengawali, pasti dia yang mengakhiri. Karena dia sendiri berkata, aku yang awal dan aku yang terkemudian. Tetapi kalau ada Tuhan yang tidak bisa mengakhiri, ah ini yang harus dipertanyakan, ini Tuhan beneran atau tidak. Jadi clear ya, ketika Yesus berkata, aku yang awal dan akhir, ya dalam ajaran dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dia yang menyampaikan awal dan juga dia menampaikan akhir. Makanya Yesus berkata, bahwa setelah aku akan banyak nabi-nabi palsu yang menggunakan namaku. Itu konsep kekristenan gitu loh. Jadi marilah kita gunakan akal itu sederhana ya. Makanya saya bilang saya heran, saya sudah bisa menjelaskan. HP itu bisa, saya yang memberikan pertama. Saya bisa juga membuat saya yang menerima yang terakhir. Nah, jadi akal-akal. Tadi Pak Juma mengatakan bahwa akal bisa dilihat melalui ini. Yang dilihat itu bukan akalnya Pak. Itu hasil daripada akal. Jadi terbalik. Akal itu tidak bisa dilihat, otak itu yang bisa dilihat melalui komputer. Otak ya, otak sekarang bisa dilihat. Kita bisa melihat otak kita melalui peralatan canggih seperti komputer atau apalah namanya ya. Tapi akal kita nggak bisa kita lihat. Jadi jangan terbalik Pak, Bapak mengatakan bahwa akal bisa dilihat melalui ini dan itu. Yang dilihat itu bukan akalnya Pak, itu hasil daripada akal itu. Nah, jadi disinilah makanya saya bilang benar ya. Makanya marilah kita gunakan pola pikir kita itu ya sedikit apalah, agak maju ke depan lah. Supaya nanti kita bisa menjelaskan sesuatu. Akhirnya orang lain tuh mengerti. Saya rasa singkatnya gitu aja lah Pak. Terima kasih. Iya, mohon izin yang lain sebelum diambil alih ya. Jadi gini saudara, kita memahami apa yang disebut hukum kausalitas. Sebab akibat, keyakinan bahwa Tuhan tidak diciptakan itu jelas selaras dengan hukum-hukum akal sehat. Jadi bukan atas pijakan akal-akalan kan gitu. Ketika kemudian data yang saya sajikan Anda menimpali, oh yang tadi pada awalnya kemudian loncat pada akhirnya ke depan untuk menerima HP. Itu logika cacat, Bang. Kenapa? Pada saat dia menerima HP, kedudukannya dia di situ sebagai penerima. Berarti dia kehilangan posisi. Dia kehilangan posisi. Dia masuk menyamakan dirinya dengan penerima. Makhluk dia. Sementara, setiap akibat pasti memiliki sebab. Sekali lagi saya katakan. Setiap akibat pasti memiliki sebab. Disebabkan karena kebalikan daripada hal ini, bukan setiap sesuatu adalah berasal daripada akibat. Atau setiap akibat pasti keberadaannya disebabkan oleh suatu sebab. Untuk itulah kemudian akal kita disetting. Tuhan itu bukan akibat. Maka tidak ada ruang bagi kita untuk mencari sebab dibalik keberadaan Tuhan. Oh, dikarenakan HP ini kemudian sudah tidak ada lagi manusia di depannya. Maka Tuhan harus menjadi manusia sebagai penerima HP. Waduh, payah itu. Tuhan itu bukan akibat. Tuhan itu adalah sebab. Sebab oleh karena Tuhan ingin dikenal, dia mencipta. Bukan oleh karena supaya dia dikenal, dia ciptakan dirinya. Nggak bisa. Bukan kayak gitu polanya.
keyakinan bahwa Tuhan tidak diciptakan, itu sekali lagi saya katakan, selaras dengan hukum-hukum akal yang kita punya. Oleh karena itulah kemudian, ketika Anda sudah percaya bahwa Tuhan itu tidak diciptakan, ya, Anda harus percaya bahwa silsilah sebab akibat itu berakhir dengan Tuhan yang menjadi sebab dari seluruh sebab. Oleh karena apa? Yang ikut berbaris tadi sifatnya fana, hilang. Mengalami kepunahan, mengalami ketiadaan. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika Anda mendudukkan yang adalah nabi, yang adalah rasul kemudian untuk ikut barisan dalam menerima HP, susah itu. Susah untuk diterima oleh akal. Jadi kalau Anda mengatakan akal sudah bisa dideteksi, apa otak sudah bisa dari dulu otak itu bisa dideteksi, dari masa purbakala otak itu sudah bisa dideteksi oleh manusia. Mereka mengoperasi otak mereka dengan membuka tempurung kelapa dengan pahat. Bisa dilihat otaknya. Tapi akal ini yang tidak bisa dilihat. Apa yang ingin saya sajikan? Endingnya apa yang ingin saya uraikan? Bahwa orang pertama yang kemudian menyerahkan HP itu diilhamkan oleh akalnya. Akal ini berasal dari dimensi yang tak terlihat. Dimensi yang kemudian tidak bisa ternoda oleh kefanahan, oleh sesuatu yang tidak suci. Makanya di dalam kitab saudara, kalau di Islam kan jelas tuh, subhanahu wa ta'ala. Kalau di kitab saudara dalam 1 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Boleh Anda lihat di dalam Mazmur 121 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Sesungguhnya penjaga Israel itu tidak tidur dan tidak terlelap. Bagaimana dengan orang yang ikut di barisan pembawa HP tadi? Tidur, terlelap, kelaparan, ketakutan, was-was, dan seterusnya? Yes. Berarti dia bukan penjaga Israel. Ya, ini hanya logika sederhana untuk menemukan kita yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan kita. Demikian sementara, silakan. Oke, terima kasih ya ketika Pak Juma sudah mengatakan bahwa akal tidak bisa dilihat. Walaupun awalnya dia mengatakan bahwa akal bisa dilihat. Oke, terima kasih. Nah, kemudian begini. Makanya saya heran. Keheranan saya adalah ketika konsep ketuhanan Kristen yang saya pahami, yang kami pahami, sebentar-bentar, saya ada telepon dulu sebentar, Pak ya. Ya, mungkin selamat ada sore. Teman yang lain, silakan, silakan. Bang Suma, aku boleh bertanya? Iya, silakan. Oh, iya, silakan. Saya minta pendapatnya Bang Suma tentang Tritunggal. Iya. Gimana? Menjelaskan Tritunggal. Menurut pandangan Mbak, agamanya apa? Mbak, agamanya apa? Kristen. Oh, Kristen. Kebalik, Mbak. Kebalik. Seharusnya yang nanya Bang Juma ini dia. Enggak, saya penasaran pandangannya Bang Suma tentang Tritunggal. Enggak apa-apa kan saya bertanya. Oke, enggak apa-apa, silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai Tritunggal atau Trinitas, ini adalah doktrin. Di dalam kitab saudara, saya pernah membaca ada tiga yang bersaksi di surga, itu 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Lalu kemudian, yang perlu saudara pahami di sini adalah, doktrin Tritunggal ini bukanlah ajaran asli dari Yesus. Karena ajaran asli dari Yesus itu adalah ajaran Tauhid. Menyeru Bani Israel untuk beribadah hanya kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Jadi konsep Trinitas atau Tritunggal ini, itu mohon maaf,
itu berasal dari ajaran paganism yang telah ada jauh sebelum Kristen itu menjadi agama resmi. Jadi dalam ajaran filsafat Yunani, pagan juga itu memiliki andil di dalam kemudian merusak tatanan kemurnian ajaran tauhid yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kemudian Tritunggal itu nanti resmi di yang saya katakan tadi di abad keempat ya, abad ketiga ya, di konsili di tahun 325 Masehi, kemudian Yesus itu resmi menjadi bagian daripada Tuhan. Sebelumnya dia bukan Tuhan. Oke. Nah, pandangan ini kemudian itu sangat tertolak. Tertolaknya di mana? Secara logika yang saya uraikan tadi. Kemudian secara data diterangkan di dalam 2 Raja-Raja 19. Maka sekarang ya Tuhan, Elohim kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangan dari tangan-tangan yang jahat, supaya segala kerjaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah. Nah itu. Hanya Engkau sendirilah Tuhan. Yesaya 37 nomor 16. Ya Tuhan semesta alam, Eloh Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendiri Tuhan segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 72:18. Terpujilah Tuhan Elohim Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Mazmur 136 nomor 4. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terakhir Yesaya 44:24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari rahim kandungan ibumu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Seorang diri. Mari kita lihat pengakuan Yesus. Baru kita masuk ke inti Tritunggal. Di dalam kitab Saudara jelas sekali Yohanes 8. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku Yesus tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalaupun aku Yesus menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku Yesus tidak seorang diri. Nah ini sudah ada terkontaminasi nih. Tuhan itu seorang diri. Berdiri sendiri. Begitu datang utusannya ke atas muka bumi, utusannya mengajarkan, aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Kalau tidak seorang diri, berarti lebih dari satu. Tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Nah, Yesus tegaskan di data 17 di Yohanes 8. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Yesus mengatakan dua orang. Dua orang yang Yesus katakan. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua. Data selanjutnya dia katakan, akulah yang bersaksi tentang diriku dan juga Bapa yang bersaksi, yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa di sana? Dua. Adakah Tritunggal di sana? Tidak. Gak ada Tritunggal. Kenapa? Yesus mendudukkan dirinya sebagai esensi yang berdua bersama-sama dengan Bapa. Kalau dia berdua berarti bukan tunggal. Sehingga ada istilah embel-embel tri. Apa itu? Tiga oknum, tiga hakikat, tiga pribadi, tiga entitas yang kemudian dipaksa menjadi satu. Sehingga untuk mengimani ini logika harus dipensiunkan dulu. Tidak mungkin mengimani sesuatu itu satu tapi tiga. Tidak mungkin mengimani sesuatu tiga itu tapi satu. Kecuali muncul istilah 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Nah, Yesus gimana sifatnya? Iya, iman mengatakan dia 100% Tuhan. Fakta di lapangan mengatakan dia 100% bukan Tuhan. Tuhan memerintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan akal. Tuhan menyatakan dirinya seorang. Atau dia tauhid,
seorang diri atau berdiri sendiri. Sementara Yesus yang masuk dalam runutan rangkaian Trinitas mengatakan bahwasanya aku berdua dengan dia yang telah mengutus aku. Bang Sumo banyak cerita. Bang Sumo tidak tahu apa-apa. Oke. Tapi izinkan saya kemudian menyampaikan kebenaran berdasarkan sabda Yesus yang ada di dalam kitab saudara. Apa yang Yesus katakan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jangan dicampur adukkan dengan pribadi lain. Dia cuma satu berdiri sendiri. Dan pada saat yang bersamaan, Yesus kudu wajib dikenal sebagai utusan tok. Jadi bagaimana mungkin kemudian utusan disandingkan kembali kepada Tuhan yang hanya satu-satunya seorang diri menciptakan langit dan bumi. Tiba-tiba ada anak Maria yang adalah manusia ikut nebeng di situ menjadi satu. Siapa yang memaksakan ini? Konsili-konsili gereja. Nah sekarang akal ini diketuk. Apakah kita mau menganggap orang yang ikut antrian penyampai HP ini sebagai pencipta? Atau konsep ini adalah konsep yang batil? Konsep yang keliru? Konsep yang zalim? Kenapa? Yesus sudah memberikan tiket. Anda mau masuk surga? Mau. Mau memperoleh hidup yang kekal? Mau. Apa resepnya Yesus? Kenali Tuhan yang mengutus aku sebagai satu-satunya Tuhan. Selesai. Lalu Anda siapa? Kenali aku sebagai utusan dia. Selamat dah orang itu. Ya selamat. Kata siapa? Yesus. Apa yang diperoleh? Hidup kekal. Bukan mati kekal. Mati kekal neraka, hidup kekal surga. Nah hidup kekal menurut Yesus apa kuncinya? Mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan. Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Di mana itu distempel? Di mana itu diberi legitimasi? Di mana pemahaman itu berijasa? Di Islam. Hanya di Islam ajaran itu berijasa. Distempel dengan stempel tinta emas. Bahwa Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Dan Yesus adalah utusan Tuhan. Titik, tidak ada koma, tidak ada seterusnya, tidak ada titik. Itu aja. Nah, tapi kalau saudara mengimani sebagai Kristen, dia adalah Tuhan dalam inkarnasi, dia datang sebagai ini, itu namanya iman. Kita hargai. Kita hargai, silakan dengan iman saudara. Tidak ada paksaan. Tetapi ingat, di dalam Amsal kitabnya orang Yahudi mengatakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak atau pintar. Jadi itu jelas tuh. Itu hikmat yang diajarkan kemudian oleh Salomo harus kemudian menjadi patrit di dalam kehidupan kita. Apalagi Kristen. Kristen itu harus berhikmat. Kenapa? Yesus itu datang mengajarkan hikmat Injil. Makanya Tuhan mengatakan, di dalam Amsal dikatakan, Amsal 18:13, jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kelemahannya. Jadi harus mendengarkan dulu. Jangan seketika kemudian memberikan sebuah jawaban tanpa mendengar. Nah, sama. Adakah kita mendengarkan ucapan Yesus bahwa sembahlah aku? Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Aku maha mendengar, aku maha melihat. Adakah? Tidak ada. Kenapa lantas kemudian kita memahami bahwa dia itu seperti itu? Sementara Amsal mengatakan, jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengarkan, itulah kebodohan dan kecelaannya. Berarti itu adalah celaan. Itu adalah kebodohan. Mengimani sesuatu yang tidak pernah didengar dengan kupingnya dari ucapan Yesus, itulah kebodohan. Menurut Amsal. Saya kira gitu, saudari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada faedah. Mungkin ada tambahan atau sanggahan. Waktu dan tempat, silakan. Oke, boleh saya tanggapi, Hart? Ini, bentar dulu Bang Giting. Ini sekiatau ini kupu-kupu ini namanya. Silakan Bang kupu-kupu. Itu pencerahannya dikasih Bang Juma. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak? Oke, iya saya paham tadi
penjelasannya. Alasan saya kenapa bertanya seperti ini bukan karena saya tidak tahu isi kitab saya, bukan seperti itu. Cuman saya sedang mempelajari agama Islam dan kebetulan Bang Suma Islam, ya makanya saya ingin tahu pendapatnya Bang Suma karena saya juga sempat berdebat kepada sesama saya. Kami membahas tentang Tritunggal, makanya saya tadi bertanya tentang Tritunggal kayak gitu. Bukan saya tidak mengerti, tadi banyak yang komen kayak gitu. Katanya saya tidak mengerti agama saya sendiri, saya tahu, cuman saya ingin tahu pendapatnya Bang Suma. Dan ya cukup jelas pendapatnya. Sebenarnya gini, kalau Mbak ingin belajar, katanya tadi mau belajar tentang Islam, seharusnya ditanya Islamnya Al-Quran gitu. Iya, tapi kebetulan kami berdebat masalah ini, jadi saya ingin tahu lebih. Oke. Sudah ada lagi yang mau ditanya ke Bang Juma? Cukup sih. Ya kalau mau ditanya lagi nggak apa-apa, Gurunda siap kok menerangkan. Cukup itu aja, soalnya yang lain udah jelas. Oke, silakan Ginting. Ya. Ntar dulu Bang ya, Ginting dulu belum kelar sama imbaknya. Makasih. Katanya udah Bang Hadi. Belum. Udah Bang Hadi nanya udah. Bang Hadi belum puas dia. Ya saya kan belum pernah. Oke, saya tanggapi Pak Jumbo. Pak Jumbo bentar, sudah panjang lebar. Ntar dulu Pak Ginting, ini urusannya ke Ibu dulu nanti ya. Dulu. Kami kan hanya membutuhkan beberapa menit. Pak Hadi jangan apalah, masuk dulu. Loh kok saya dilarang sih? Bukan, saya kan mau menanggapi tadi penjelasan Pak Jumbo. Iya nanti setelah Ibu ini selesai. Kan katanya udah selesai tadi. Belum. Nanti kalau dia mau mualaf nanti aja urusannya Pak Hadi. Ini kami sedang debat. Bukan urusan mualaf bro. Alah, sudah lah, udah ngerti kita ke sana mungkin arahnya. Ya kenapa Anda yang baper kalau orang mau belajar? Sebentar, Pak Andi. Ini Anda mau nanggapi Bang Juma. Jadi begini, Bang Juma, ini harus gimana? Ketika Pak Juma menjelaskan bisa. Ya udah, nggak masing-masing ngomong, saya lebih gede suaranya. Begini, Pak. Begini, Pak Elpa. Begini, Pak Elpa. Kalau Pak ini mau, ya udah. Kalau harus masing-masing ngomong, saya lebih mahal. Gitu loh. Terus Pak Elpa kan katanya ada urusan gitu kan. Kepotong lah gitu loh Pak Elpa. Tadi kan saya bilang ada urusan telepon. Iya, makanya naiklah adik. Sekarang saya sudah selesai telepon. Ya, udah sih kesempatan dulu untuk Bang Andi sedikit. Begini, ternyata gini, apa yang disampaikan itu keliru. Oh. Jadi Bang Ginting mau Oke, Bang Ginting mau perjelas omongan Bang Juma ya gitu. Iya, menyangkal. Oke, silakan. Enggak bisa saya juga. Dia ngomong, gua ngomong bentar, juga. Bentar Bang Andi silakan. Enggak bisa. Saya duluan yang minta. Bang Andi. Lu ngomong, gua ngomong juga. Gede suara gua, lu mau apa? Gak bisa. Jadi begini ya Mbak ya. Jadi kenapa kupu-kupu begitu? Kalau Anda sudah berdebat masalah Trinitas dengan teman Anda juga begitu, apakah Anda tadi puas mengenai Trinitas itu begitu? Bagaimana pendapat Anda Mbak mengenai Trinitas itu gitu loh? Bang Ginting udah. Kenapa? Kalau Trinitas itu. Satu kasih gimana? Waktu Bang. Gua ngomong juga loh. Ngalah aja Bang Ginting satu menit. Silakan Bang Hadi satu menit. Nah, lu ngomong sih. Nah, gua tunggu Bang Ginting ngomong, gua ngomong juga enggak apa-apa. Jangan gitu, Bang. Kita kan diskusi. Kan ayo. Enggak apa-apa. Bang Hadi ayo tuh, silakan. Ayo. Enggak, gua tunggu Bang Ginting ngomong. Kalau enggak jangan gua gitu. Dikit aja enggak apa-apa. Cepet. Enggak apa-apa. Lu ngomong Ginting ngomong. Ngomong lu. Lu mau ngomong, berhenti lu ya. Lu ngomong, gua ngomong juga lu. Lu mau apa? Ya udah lanjut, enggak gua tunggu dia ngomong, gua ngomong juga, lanjut. Lah terus sampai kapan kayak gini? Ya. Oh, ngomong lo. Ya jadi begini ya Mbak ya. Jadi masalah Trinitas itu. Berarti ada yang ketakutan kita di harus sini. Selesaikan dengan baik. Ya, kita harus belajar. Aku bingung aku. Karena konsep Trinitas itu memang enggak bersumber dari Yesus Mbak gitu. Jadi sumber memang Trinitas itu. Iya, aku tadi udah suruh Bang Andi ngomong gitu. Tapi Bang Andi enggak mau ngomong. Gitu. Malah katanya Bang Ginting ngomong. Jadi aku bingung nih gimana. Ya udah salah kira Trinitas enggak bisa bicara. Saudaraku, ada gurunda kita loh. Ayolah. Ya udah. Iya Bang Andi. Nggak kesal jadinya ini orang ini. Orang tadi minta gimana doang, loh kan? Kok kesal gimana? Kalau Pak Hadi bawa kesal ya, kalau Pak Ginting yang ngomong ya begitu jadinya. Kenapa sih tadi nggak mau ngalah dikit? Kenapa sih? Gue dari tadi standby loh. Minta dikit doang. Ya udah ngomong lah biar saya dengar. Iya. Gue dari tadi standby loh. Saya pengen ngomong lu nggak boleh gitu loh. Kenapa lu yang larang gue? Oke silakan Bang Andi. Silakan Dokter Andi. Silakan Bang Andi. Bang silakan. Apa hak lu larang gue Ginting? Lu siapa lu? Gitu ya. Nggak boleh begitu.
Lu tadi terima telepon. Udah bang, udah silakan silakan. Gak usah baperan. Tadi lu terima telepon, gitu ya. Nah ini ibu ini bertanya Trinitas ke Bang Juma, begitu. Ya boleh dong, gue juga masih dikit, paling juga setengah menit, nggak lama kok gitu loh. Terus kamu mau membantah Bang Juma bukan topik elu. Topik elu itu mengenai masalah Tuhan itu menciptakan manusia, manusia tidak menciptakan Tuhan. Anda tidak topik Trinitas. Gitu loh. Aku dari sini dari tadi mendengarkan dengan baik. Gitu loh. Paham kau? Gitu ya. Kalau enggak paham diam dulu. Ya udah Mbak Esti, saya udah enggak ada selera lagi nih, gue lapar, gue mau makan. Sorry ya Bang Juma ya. Harus kesal sekali dong gue. Boleh dong gue marah, kan manusiawi gitu. Iya iya. Oke, lagi. Terima kasih. Bingung aku sebagai host. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke oke. Silakan silakan silakan. Oke, assalamualaikum semua. Salam kenal dari saya Rico Ferdinand Yosafat dari Kepulauan Bangka Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung. Bang Suma, itu paketnya sudah saya kirim, ada 3 kilo. Iya, alhamdulillah. Terima kasih mungkin, banyak sebelumnya. Mungkin 3 sampai 4 hari sampai itu ya. Amin. Nah, terus itu pesan dari fansnya Bang Suma dari Hong Kong. Wis, Masya Allah. Syukurlah. Jadi yang Masa punya fan mau beli fan-nya silakan ya. Kirim balik ke sini ya, Bang. Bang Juma kirim balik ke sini ya. Oke, Bosku. Mau beli banyak. Mau beli Mbak Hesti boleh, mau beliin Bang Juma boleh, mau beliin Bang Handi boleh, mau ngasih Bang Handi boleh juga. Jadi saya berjualan pempek sutra tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, otak-otak ikan tenggiri, cakian ikan tenggiri, apalagi peletek cumi, peletek tenggiri, terus stik cumi lada hitam, lalu terasi khas Pulau Belitung, terasi udang dan kopi konggi. Itu mantep tuh, menahan ngantuknya tuh kuat banget itu, bisa-bisa nggak tidur. Ya, terima kasih. Semoga ada yang beli hari ini. Insya Allah kami aman dan selamat. Amin. Bang Juma dikit. Iya, teman-teman yang ingin makan menu makanan yang ada tenggiri-tenggirinya. Kembali. Pesan aja langsung ke bank kita, Bang Rico. Bisa DM beliau atau minta langsung di nomor HP yang tertera ya. Kepada beliau ya, minta nomor HP-nya langsung ke orangnya ya. Telepon dia. Bang Rico, nomor HP Anda berapa? Kan gitu ya. Nah, ada di bio, ada di bio. Oh, bang. Ada di bio. Kirain ditelepon dulu baru tanya nomor HP-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin makan cumi lada rasa ikan tenggiri ya sama beliau. Saya juga sudah. Gimana ceritanya Bang, cumi rasa lada tenggiri? Kan ada cumi-cumi. Ini. Kenapa ke topik itu sih? Aduh. Promosi dulu. Jadi teman-teman yang ingin merasakan cemilan dari Bang Rico silakan DM aja ya. Saya rasa ini sudah tidak asing lagi informasi ini, kan hampir tiap hari kita umumkan. Teman-teman yang ingin kemudian pesan silakan langsung DM beliau, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah pesan buat Bang Suma, dalam kurung banyak lagi yang iri. Saya kira begitu Bang Rico, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tanda kurung ya kan, mengharap. Banyak misi. Tanda kurung ngarep. Ya, sekol lalu. Ya, sekol lalu. Oke, lanjut. Bang Giting, lanjut. Apa yang mau di ini, sanggah omongan dari Bang Juma. Ah, telepon lagi nih, terima telepon. Kan ada telepon lagi, nanti salahkan lagi. Bentaran, aduh. Oke, sorry. Terus merajuk pula ini teman-teman ya. Saya tadi, kalau Pak Juma bercerita kan saya dengarkan, walaupun saya lihat pernah sampai 15 menit, 20 menit, nggak apa-apa kesana kemari. Saya catat dalam hati, saya ingat-ingat gitu ya kan. Oleh karena itu ketika saya punya waktu untuk menjawab, ya saya ingin menjawab gitu. Sebenarnya itu aja masalahnya, nggak ada yang lain-lain sebenarnya. Karena kita sini kan diskusi ya. Begitupun ada yang mau masukkan apanya, bilangnya ya nggak apa-apa, kita bersyukur kan. Mana tahu suatu waktu saya ke Bangka Belitung mungkin bisa datang ke tempat beliau kan. Minimal diskonnya kan agak enak. Gitu.
Oke lah ya, begini dia. Jadinya ketika Pak Juma menjelaskan Trinitas, sepertinya dia terbalik kalau menurut saya ya. Karena Trinitas itu bukan tiga menjadi satu, bukan seperti itu. Tetapi Trinitas itu ajaran, sebuah ilmuwan yang menjelaskan tentang yang satu itu dijelaskan memiliki tiga kuasa. Kuasa berkehendak, kuasa melakukan, dan kuasa hidup. Itu sudah berulang kali saya bilang. Tetapi kadang-kadang teman-teman menganggap bahwa Trinitas itu yang tiga dari antah berantah itu menjadi satu. Makanya saya bilang keliru dan terbalik. Itu ya. Nah, kemudian tentang Tuhan. Tuhan. Nah ini oke, saya kesitu ya. Apakah Tuhan menciptakan manusia atau manusia menciptakan Tuhan? Manusia tidak bisa menciptakan Tuhan. Tetapi manusia bisa menjadikan siapa yang mau dituhankannya. Gitu? Apakah dia mau menuhankan matahari? Apakah dia mau menuhankan batu besar? Apakah dia mau menuhankan pohon? Itu bisa saja manusia melakukan itu. Tetapi menciptakan tidak bisa. Gitu? Kemudian Tuhan juga bisa menyampaikan agar inilah yang kamu tuhankan, inilah yang kamu jadikan Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena memang manusia banyak menyembah-nyembah. Tuhan itu artinya kan sesembahan ya, yang disembah. Jadi ada banyak manusia yang menyembah sesuatu yang diyakininya Tuhan, padahal itu bukan Tuhan. Bukan yang maha kuasa maksud saya ya. Ada orang yang menyembah, menuhankan benda-benda ataupun orang ya. Tetapi ternyata itu bukan yang maha kuasa, yang tidak bisa melakukan apapun. Gitu? Nah, kemudian berbicara tentang handphone tadi, saya sudah berilustrasi tadi, sangat menjelaskan. Ketika saya memberikan handphone kepada seseorang ya, kalau itu harus diedarkan, saya bisa menjadi yang terakhir menerimanya. Kenapa? Karena memang Tuhan itu adalah Dia yang menciptakan segala sesuatunya oleh Dia, dari Dia, untuk Dia. Itu kalimatnya ya. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Bukan untuk orang lain dan bukan berakhir pada orang. Segala sesuatu akan berakhir pada Tuhan. Makanya Dia mengatakan akulah yang awal dan akulah yang akhir. Akulah yang terawal, yang permulaan, akulah yang terkemudian. Marilah kita pahami kalimat ini gitu loh. Berbicara tentang Yesus ya. Makanya saya bilang, kalau berbicara tentang Yesus, kita jangan berbicara tentang jasad yang terlihat. Saya sudah berulang kali menyampaikan ya, bahwa Yesus itu yang adalah roh, yang adalah logos, itu berdiam secara jasmani di dalam daging itu. Itu bisa kita baca dalam Kolose 2 ayat 9. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang terlihat, itu saya rasa keliru dia. Kenapa? Karena yang terlihat itu daging, darah dan daging yang digunakan Yesus selama dia melaksanakan apa yang dikehendakinya di dunia ini. Jadi sangat clear ya. Lalu ketika Yesus berkata bahwa aku, ya memang makanya Yesus dan Bapa itu adalah satu kesatuan. Karena satu kesatuan di dalam yang satu itu, gitu loh. Jadi mungkin ya banyak teman-teman yang tidak bisa memahami ini, lalu hanya dia sampai pada batas tertentu berhenti, padahal kalau Kristen tidak. Dia batasnya lebih jauh lagi ke dalam. Makanya memang kalau menurut saya pribadi, jelas yang saya baca dalam Bible pun, Yesus sang Logos yang sejatinya itu tidak pernah terlihat. Kenapa? Karena dia berdiam di dalam jasmani itu. Bagaimana kita bisa melihat? Kita hanya melihat sesuatu yang dimana dia berinkarnasi. Saya rasa itu ya harus kita jelaskan. Jadi manusia tidak pernah menciptakan Tuhannya. Tetapi Tuhan bisa menjadi manusia, menggunakan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, tentu dia berkuasa. Kita saja yang tidak boleh ya, tidak boleh sembarangan menggunakan sesuatu itu ya. Karena bukan kita yang menciptakan. Kalau Tuhan boleh-bolehlah. Orang dia yang menciptakan kok. Dia mau menggunakan pohon, mau menggunakan kayu, mau menggunakan segala sesuatunya. Enggak ada masalah, saudara. Itu logika yang sederhana saya rasa. Tetapi logika yang mampu berpikir lebih jauh, nah ini akan berhenti di situ, berhenti. Pada saat dia tidak bisa lagi berpikir, dia akan berhenti. Tapi puji Tuhan ya, kami umat-umat Kristen tidak bisa pernah berhenti. Tidak pernah berhenti dalam suatu kasus. Kami bisa mendalaminya sejauh, ya, kami bisa mendalami sejauh apa yang telah Tuhan nyatakan di hadapan manusia. Makanya itu datang ke dunia itu menyatakan, inilah aku, Tuhan yang sebenar. Tetapi itu memang ya tidak paksa-paksa ya. Yesus memang tidak pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku ya. Atau dia berkata, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Enggak ada kalimat seperti itu.
Tetapi kitalah yang sampaikan Pak Jumatabe yang punya akal, pikiran, logika, dan kecerdasan itu. Mencerna sebuah peristiwa dengan benar. Memahaminya sampai mendalam. Memang ya kalau kita tidak bisa percaya, saudara, permasalahan di Kristen ini apa? Ada orang yang tidak mampu memahami sang logos itu apa sih sebenarnya? Yang berdiam di dalam jasmani itu apa sih sebenarnya ini yang apa ya? Sehingga kadang-kadang memang bahasa manusia banyak ya digunakan untuk kita supaya bisa paham. Gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kan bahasa manusia. Tetapi bahasa Tuhan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Saya rasa itu sekian. Terima kasih. Lanjut. Mohon izin, teman-teman. Terima kasih, Bung. Kembali saya ingin mengatakan begini. Di dalam kitab Amsal 17:12, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada berjumpa dengan orang bebal dengan kebodohannya. Jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengarkan, itulah kebodohan dan itulah kecelaannya. Kebodohan menyesatkan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Jadi kebodohan itu memang menyesatkan. Al-Quran juga menguraikan itu. Kalau Anda mengatakan seperti narasi yang Anda bangun barusan, itulah cerminan Anda yang menciptakan Tuhan Anda. Karena oknum yang datang dengan predikat kelemahan yang dia punya, Anda tidak bisa telaah kelemahan-kelemahan itu. Anda sembunyikan kelemahan itu dengan mengatakan, itu kan sisi kemanusiaannya. Memang pencipta langit dan bumi ini ada sisi kemanusiaan. Ketika dia seorang diri kemudian menciptakan alam semesta ini, dia punya sisi kemanusiaan rupanya. Tidak. Tidak. Berarti sisi kemanusiaan ini adalah sisi yang kemudian ditempelkan pada dirinya oleh siapa? Oleh Kristen. Sisi kemanusiaannya. Manusia, jasad, kelemahan, tidak mampu melakukan apapun. Sisi ketuhanan, rohnya katanya. Mari kita uji. Di dalam 1 Yohanes 4 nomor 18 diterangkan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 2 Timotius 1 nomor 7. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kasih. Dan juga membangkitkan ketertiban. Itu poin. Nah, kita lihat Yesus. Lukas 22 nomor 44. Yesus sangat ketakutan. Dan masih makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Markus 14:33. Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan juga Yohanes. Serta ia sangat ketakutan dan sangat gentar. Roh apa yang ada dalam diri Yesus ini? Oh tidak, itu yang takut manusianya. Bung, tadi di awal saya katakan akal harus menjadi filter nomor wahid. Ingat kebodohan tentang Amsal? Bagaimana mungkin kemudian jasad tanpa roh bisa takut? Saya belum pernah mendengarkan ada berita gini. Telah terjadi kebakaran di pasar sentral kota Makassar. Ditemukan ada 4 mayat melarikan diri. Itu gak mungkin, Bung. Kenapa? Karena mayat ini sudah tidak punya roh. Sehingga mayat ini tidak takut kepada api. Mau bakar-bakar aja, mau habis-habis aja, mau hangus-hangus aja. Tulang mau jadi debu silangan aja. Kenapa? Pada dirinya sudah tidak ada roh. Ada perang dunia. Terjadi beberapa mayat melarikan diri. Oleh karena takut terkena bencana, musibah, bom, dan gak ada itu, Bung. Jadi yang takut itu adalah dimensi roh. Dipersenjatai dengan jasad. Roh tak takut akan keadaan itu berdampak kepada ciri-ciri yang ada pada biologi seseorang. Orang keringat dingin tangannya, orang keringat dingin, orang kedinginan disebabkan karena rohnya lagi ketakutan. Ketakutan roh terbias daripada jasad. Yesus mengalami itu. Jadi roh yang ada pada dirinya itu apa? Roh Tuhan. Tuhan yang masuk ke dalam dirinya gitu. Wow.
Inilah yang saya katakan tadi. Jangan Anda membuat Tuhan pencipta langit dan bumi itu antri sebagai penerima HP. Anda ada pada kenyataan Anda menciptakan Tuhan Anda sendiri. Tidak ada kebenaran yang bisa ditemukan di situ, kecuali doktrin dan dogma. Silakan. Oke, kembali ke HP ya. Saya sudah menjelaskan berulang kali. Saya pemberi HP bisa menjadi terakhir penerima HP. Itu masalah sederhana. Tapi ini mesti diulang Pak Juma, ya nggak apa-apa lah, mungkin beliau belum paham. Saya tegaskan sekali lagi. Saya yang mengawali memberi HP, bisa saya yang menjadi terakhir penerima HP. Itu bisa dilakukan. Dan bisa saya lakukan saat sekarang. Nah, jadi itu ya. Itu yang pertama. Semoga nanti itu ngerti. Kemudian tentang akal ya. Ya, kita memang harus berakal. Saya sangat setuju sekali. Oleh karena itu, mari kita gunakan akal kita itu kira-kira yang cerdas dan kritis. Serta jujur. Itu ya. Kemudian satu-satu yang saya sangat bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan ya. Ternyata sadar maupun tidak sadar, Pak Juma sangat-sangat mengidolakan Bible. Sehingga nasihat-nasihat dalam Bible itu diambil oleh beliau. Digunakan dalam kehidupannya. Sehingga mungkin sebentar lagi dibaptis, jangan-jangan. Enggak, ini seluruh aja ya. Tapi ini fakta nyata. Bahwa dari awal sampai akhir banyak narasi-narasi Bible yang diambil beliau menjadi sebuah referensi. Untuk menyatakan bahwa kita ini adalah seperti ini harusnya, seperti ini harusnya, seperti ini harusnya. Saya terima kasih Pak Juma tuh saat ini ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Yesus ketakutan. Ya. Ini kan ketika si penulis melihat kondisi Yesus seperti itu, dia menarasikannya ketakutan. Apakah Yesus benar-benar ketakutan? Tidak mungkin. Di dalam kiprah yang tertulis, tidak pernah Yesus merasa takut. Gitu. Dia hanya merasa sedih. Dan kalimat itu sebenarnya kalau bahasa aslinya seperti yang Pak Juma saya, dia merasa berduka, sedih. Bukan takut seperti melihat hantu atau takut mati, tidak. Bagaimana mungkin Yesus takut mati sedangkan dia sendiri sudah tahu ya bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa dia itu takut? Hanya si penulis menarasikannya seperti takut. Ya. Jadi makanya kita harus berbicara jelas-jelas gitu. Orang yang akan tahu bahwa dia mati bangkit, bagaimana mungkin takut kepada kematian? Ini kan logika berpikir sederhana menurut saya. Makanya ketika ada sebuah narasi, kita harus ke belakangnya dulu. Loh, ini kenapa Matius mengatakan ini dia takut? Padahal selama ini Yesus jangankan bangkit dari kematian, meredakan lautan pun dia bisa, memberi makan 5.000 orang bisa, membangkitkan orang bisa, mati dia bisa. Ya, tentu dia juga sudah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Berarti kematian itu hal-hal sepele. Karena kematian sebenarnya apa sih? Kalau kematian di dunia ini hanya perpisahan jasmani dan rohani. Tidak ada lebih dari itu. Ya, oleh karena itu marilah kita pahami, saya berulang, kita pahami Yesus itu dengan sebenarnya, Pak. Bukan hanya yang terlihat. Ya. Janganlah menilai sesuatu itu dengan yang hanya yang terlihat saja atau menghakimi segala sesuatu itu dengan yang terlihat. Tapi hakimilah dengan adil. Nah, itu tertulis dalam Yohanes 3:24 ya. Oleh karena itu, terbenturnya seseorang menyimpulkan sebuah kebenaran ketika dia tidak bisa menghakimi dengan benar, mengadili, memutuskan dan menyimpulkan dengan benar. Saya rasa itu Pak Juma. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bung atas sanggahan saudara. Yang pertama, saya menggunakan data dari kitab saudara. Betul. Karena kalau saya menggunakan data Al-Quran, maka manalah mungkin Anda percaya? Gak mungkin Anda percaya kan? Nah, sementara ketika saya memberikan data dari kitab saudara, harusnya yang menyadarkan Anda itu kitab saudara untuk memahami setiap poin yang saya jabarkan. Yang menyatakan ini seorang muslim yang digunakan adalah kitab saya, tapi kenapa justru muslim ini yang memahami, muslim ini yang mengamalkan, saya sendiri tidak. Kan gitu poinnya. Bagaimana kemudian Allah menyatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, wahai ahli kitab, kami telah mengutus Rasul kami kepadamu untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari kitab yang kalian sembunyikan. Sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah ini juga diuraikan oleh Al-Quran. Tentang kebodohan, tentang orang-orang yang jahil, tentang Tuhan, tentang akal, tentang semua yang kita uraikan tadi.
Nah, sekarang Anda mencoba menarasikan apa yang saya berikan analogi di awal. Anda mengatakan Tuhan itu bisa dia datang untuk menerima HP tadi. Wow. Tuhan itu pemberi, Bung. Tuhan itu bukan penerima. Al-Qur'an menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi dari semua yang dibutuhkan oleh makhluk yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ini yang diterangkan Al-Qur'an. Jadi kalau ini saya katakan kepada saudara, Anda mau terima? Tidak mungkin. Dasarnya Allah sudah ditolak kok. Tapi masalahnya sekarang adalah ketika kitab yang Anda gunakan sendiri menyatakan bahwa Tuhan itu maha pemberi, bukan maha penerima. Barisan terakhir adalah Tuhan Anda yang menerima HP, gitu maksudnya. Subhanallah, summa na'udzubillah. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung, Yeremia 23 nomor 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku Tuhan tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi untuk apa dia menerima? Sebagai makhluk dia juga menerima, disuapin, dinetein. Untuk apa Tuhan kayak begini? Inilah yang saya katakan, Tuhan Anda ciptakan sendiri. Sementara Tuhan mengatakan dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firmanku, perkataanku. Jangan Anda maknai Yesus. Yesus terlontar keluar dari mulut, jangan. Firman, kehendak Allah. Di dalam Mazmur 33 nomor 9, sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Masakan yang hakikat yang kayak begini, kemudian dia menciptakan dirinya menjadi manusia, lalu kemudian duduk paling depan untuk menerima HP. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang saya katakan, Bung, Anda mencoba menciptakan Tuhan Anda sendiri. Di mana hakikat, di mana esensi, di mana pribadi daripada Tuhan yang Anda jadikan Tuhan itu, hakikatnya, pribadinya adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Ya, Anda akan ada pada posisi itu, bahwa Anda ya, Andalah yang menciptakan anak Maria menjadi Tuhan. Silakan. Terima kasih. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Juma itu sudah clear sebenarnya ya. Kalau Pak Juma mengatakan bahwa saya tidak percaya kepada Al-Quran itu keliru. Saya percaya. Di mana di Al-Quran dituliskan bahwa Isa lahir di sebelah timur kota Yerusalem. Saya percaya itu. Isa bisa menciptakan burung burung dari tanah liat atas izin Allah. Saya percaya itu. Dan itu segala sesuatu yang saya percaya itu bukan merujuk kepada Yesus itu loh. Makanya jangan bilang saya tidak percaya Al-Quran, walaupun mungkin ya keimanan saya hanya sekedar percaya, bukan sampai tahap keimanan sepenuhnya gitu ya. Tapi saya percaya informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian kitab yang disembunyikan, kalau Pak Juma mengatakan kitab yang disembunyikan, bagaimana bentuknya, apa isinya? Kalaupun kitabnya tidak dapat, setidak-tidaknya isinya itu harus bisa dijelaskan dong, supaya orang tahu bahwa benar ada yang disembunyikan. Dulu tertulis begini-begini, kenapa sekarang tidak tertulis lagi? Nah itu kan, kenapa kalimat itu kalian sembunyikan? Tapi sampai sekarang pun tidak ada informasi seperti itu yang mengatakan. Hanya dikatakan yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan itu? Kitab, oke kitab, kitabnya sudah disembunyikan. Lalu isinya apa? Kan isinya kan bisa saja diucapkan walaupun dia tidak bisa disembunyikan ataupun disembunyikan gitu ya. Saya sudah sampaikan dari awal ya. Bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu oleh dia, dari dia, untuk dia. Berarti dia mengawali, dia mengakhiri. Kalau seperti yang Pak Juma sampaikan tadi itu sepertinya Tuhan hanya mengawali saja. Bukan dia yang mengakhiri. Ini kan jadi lucu kan? Kalau menurut saya ya. Saya sudah berulang kali, dia yang awal dan dia yang akhir. Artinya apa? Dia mengawali, dia mengakhiri. Saya rasa di Al-Quran juga tertulis ya, di Al-Hadid 5, ya, 3 ya. Dia yang mengawali, dia yang mengakhiri gitu loh. Jadi bagaimana kita katakan bahwa Tuhan tidak mengakhiri? Ini kan nanti nggak nyambung gitu kan. Kemudian ini satu contoh ya. Bahkan di dalam Yesaya 55 ayat 11 juga dikatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada dia gitu. Firmannya tadi. Kan jelas kan? Jadi kenapa kita bilang tidak dia yang mengakhiri? Mengakhiri.
Dalam setiap pekerjaan di semesta raya ini, Tuhan yang mengawali pasti dia yang mengakhiri. Demikian juga ketika menyampaikan ajarannya. Dia yang mengawali menyampaikan, kemudian juga dia yang akan mengakhiri menyampaikan. Kan kayak sebenarnya. Disuapi, diteteki, bahkan buang hajat dan sebagainya, tidur ya, dan sebagainya. Makanya saya bilang, ketika untuk memahami sejatinya Yesus, Sang Logos yang sebenarnya itu, kita harus paham yang mana. Saya sudah berulang kali mengatakan, Sang Logos sejatinya itu adalah yang berdiam di dalam jasad itu. Jasad itulah yang membutuhkan makanan, minuman, tidur, dan sebagainya. Kenapa ini harus dilakukan? Apakah Tuhan tidak bisa membuat jasad itu tidak makan dan bisa besar? Bisa. Tetapi agar tidak terjadi polemik-polemik di tengah masyarakat, maka jasad itu disesuaikan Tuhan dengan kehidupan manusia yang lain. Gitu loh. Ya toh? Nanti kalau dia nggak makan-makan, nggak minum-minum, orang akan heran. Ya ini apa ini? Kok bisa besar nggak makan, nggak minum? Orang akan, nanti akhirnya apa? Mereka akan menuhankan jasad itu. Makanya Yesus yang membuat daging itu ya tetap makan, tetap menyusu, tetap buang hajat. Supaya orang jangan menuhankan itu. Yang buang hajat itu, yang makan itu. Tetapi yang berdiam di dalam jasad itu. Saya rasa penjelasan saya seperti itu Pak Juma. Supaya kita nanti ya tolonglah memahami Yesus ini harus jelas gitu. Jangan samakan jasad itu adalah Yesus itu sendiri, bukan. Walaupun ya, walaupun manusia karena dia di dalam kehidupan manusia ya memanggil jasad itu juga dengan sebutan Yesus gitu loh. Tetapi sesungguhnya mereka ingin memanggil sesuatu yang berada di dalam jasad itu. Saya rasa gitu Pak Juma. Ya mohon izin yang lain. Jadi disinilah ya saya katakan logika Anda itu perlu dibenahi. Mohon maaf ini Bung. Anda mengatakan Yesus tidak mungkin bertumbuh tanpa makan, tanpa minum. Apa sebabnya? Ya jangan sampai manusia menuhankan manusia kan gitu. Anda sudah ibarat kata Anda meludah, menghadap ke atas, jatuhnya tepat sekali di mata Anda sendiri gitu loh. Jangan sampai katanya orang itu menuhankan. Lah yang Anda lakukan sekarang apa? Oh tidak, kami tidak menuhankan. Loh, Yesus bangkit, jasadnya mana? Jadi Tuhan dia. Di mana dalilnya? Selamat siang. Roma 14. Ya, sabar, sabar, Bang. Roma 14 nomor 9. Jasadnya sudah menjadi Tuhan juga. Jadi kalaupun kemudian alasan Anda itu bisa dibenarkan dengan logika sehat, dia tidak dituhan, dia tidak bertumbuh tanpa makan dan seterusnya agar manusia tidak menuhankan jasadnya. Fakta endingnya kemudian dia jasadnya pun menjadi Tuhan. Ya sama aja. Orang yang menuhankan jasadnya Yesus dengan orang yang tidak menuhankan jasadnya Yesus, bedanya apa? Toh jasadnya Yesus sekarang sudah menjadi Tuhan juga. Gak ada bedanya. Yang menjadi pembeda di sini adalah akal dan akal-akalan. Makanya saya sangat tertarik dengan pernyataan saudara saya, orang yang makan doktrin muntah asumsi. Dari tadi Anda berasumsi ria. Nah, Anda kemudian mendudukkan Tuhan yang mengawali, Tuhan yang mengakhiri. Tapi Tuhan itu tidak menciptakan dirinya untuk mati di paling terakhir. Tuhan tidak menciptakan dirinya untuk menerima dari manusia. Tuhan itu maha memberi. Tadi sudah kuberikan datanya di kitab saudara, di kitabnya orang Yahudi, dan di kitab kami umat Islam. Tuhan itu maha pemberi, bukan menerima. Jadi dia mustahil duduk di antrian terdepan. Yang dikatakan Tuhan mengakhiri, dia yang membinasakan segala apa yang telah ia ciptakan. Yesus pun dibinasakan. Dia jabatannya pun akan dikembalikan kepada Tuhan. Tugas yang diberikan kepada Yesus, kuasa yang diberikan kepada Yesus itu akan dia kembalikan kepada Tuhannya. Sebab dia adalah makhluk. Dia adalah ciptaan. Dia adalah manusia. Kemudian tadi Anda bertanya, apa yang disembunyikan? Kitab mana yang disembunyikan? Ketika Al-Quran mengatakan, ya halal kitabi kada ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'ufuna an kathir. Apa yang disembunyikan? Loh, Anda mencari sesuatu yang disembunyikan kan lucu. Tanya kepada ahli kitab, mana kitab yang diajarkan oleh Yesus? Tunjukkan. Yang kalian terjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta itu mana? Yang kalian terjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu mana?
Sebab Yesus datang menggunakan bahasa Aram. Yunani itu adalah terjemahan. Mana? Kok Al-Quran bisa mengatakan disembunyikan? Kalau hari ini ada pengajaran dalam bentuk bahasa Aramaik, dan itu datangnya dari Yesus, ada legitimasi dari Yesus, ini kitab, ini Injil, tolong sampaikan kepada seluruh makhluk, Injil ini, kuberikan kepada ini, dan dia memberikan legitimasi, itu jelas akurat, berarti Al-Quran salah. Tapi kan faktanya tidak. Nah, ketika Anda mengatakan apa isinya bagian dari disembunyikan, Al-Quran menjelaskan, walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyin lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi fattaqullaha wa atiun. Isa mengajarkan di dalam kitabnya pengajarannya agar Bani Israel mentaati dirinya. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Berarti Yesus minta ditaatin. Fattakullah, taatlah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Itu yang diterangkan Al-Quran As-Sukruf ayat 63. Sekira begitu, Bung. Ya, panjang lebar sudah kita diskusi ini terkait dengan logika, berpikir, akal, dan kemudian apakah kita yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan kita. Netizen sudah bisa memetik daripada dialog ini. Bahwa ada di antara dua agama yang menciptakan Tuhannya sendiri. Demikian, stand by. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Pak Ginting, mungkin bisa bagi waktu sedikit sama Pak Penyebar itu ya, karena dia minta ngomong mungkin tadi. Bentar lah, ini kan belum saya tanggapi, nanti baru di situ dia Pak. Bentar, saya tidak lupa. Ya, bentar Pak Penyebar, Pak Ginting dulu nanti dikasih waktu ya. Silakan Pak Ginting. Ya. Gini, logika tidak bertumbuh. Saya rasa logika saya bertumbuh Pak. Ya, bertumbuh dari anak-anak, dewasa sampai sekarang ya, sampai punya anak lagi. Bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh tentu saya tidak bisa berbicara seperti ini menurut saya. Karena waktu anak-anak saya tidak bisa bicara, tapi bertumbuh. Kemudian sudah saya katakan, yang menuhankan jasad itu siapa? Tapi Pak Juma senantiasa menggiring bahwa jasad itu juga dituhankan. Ini problemnya. Saya sudah mengatakan berulang kali, saya tidak pernah menuhankan jasad itu. Jasad itu hanyalah sebuah media agar manusia bisa melihat pekerjaan Tuhan di bumi ini. Itu pahami dulu. Saya bilang Tuhan itu berdiam secara jasmani di dalam jasad itu. Kok ini enggak Pak Juma abaikan? Ya toh? Tolong dong diterima kebenaran itu dengan benar ya. Kemudian pemberi, Tuhan itu pemberi benar. Kan sudah saya katakan, Dia yang mengawali pasti Dia yang mengakhiri, karena Dia yang awal dan Dia yang akhir. Tapi Pak Juma kan tidak seperti itu. Taunya Tuhan itu yang awal, yang akhirnya siapa? Apa setan? Kan enggak mungkin, tentu Tuhan. Apa manusia yang akhir? Tidak. Kalau Tuhan yang awal pasti Tuhanlah yang akhir, maka Dia disebut yang awal dan yang akhir. Bahkan di dalam Al-Quran juga dituliskan, Dialah yang awal, Dialah yang akhir. Lalu kalau Dia tidak ada akhirnya gimana? Berarti Dia bukan tidak merujuk kepada Al-Hadid ayat 3. Nah, itu perhatikan nanti Pak ya. Kemudian yang diciptakan ya. Kan sudah saya bilang, yang diciptakan itu jasad yang digunakan Yesus selama Dia di dunia. Jasad itu yang diciptakan. Makanya jasad itu harus disesuaikan dengan kehidupan manusia. Supaya tergenapilah Dia menjadi manusia. Tetapi menjadi manusia ini bukan Yesus itu berubah jadi daging, bukan. Tetapi perpaduan antara sang logos terhadap jasmani. Maka orang-orang menyebut itu sebagai manusia. Itu bahasa dunianya, bahasa manusianya. Kemudian ya yang disembunyikan di kitab ya kan sudah jelas. Oke, kitabnya disembunyikan, isinya gimana? Contoh. Apa isinya, apa ajarannya yang disembunyikan itu? Ya, tolonglah, jangan Dia yang menyembunyikan, taruh tau-tau menuduh orang yang menyembunyikan. Dari awal kekristenan sudah meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan murid-muridnya juga mengakui. Thomas sendiri juga mengakui bahwa Dia Tuhan. Bahkan orang-orang yang menyembah Dia juga tahu bahwa Dia itu Tuhan. Gitu? Tetapi yang menyembunyikan bahwa Yesus itu Tuhan siapa? Hanya satu. Kalau di dalam Matius 4 ayat 10 sangat jelas, ayat 7 ya. Bahwa hanya iblislah yang berusaha untuk menyatakan bahwa Yesus itu tidak Tuhan. Dengan mencobai Dia. Gitu. Memang Tuhan memberikan ya kesempatan untuk dicobai iblis supaya terbukti ya. Akhirnya iblis pergi dan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Sehingga pada suatu waktu Yesus itu bertemu di Gerasa itu. Maka Dia berkata, apa urusanmu dengan kami?
Apakah engkau ingin menyiksa kami belum pada akhirnya? Siapa yang menyiksa manusia? Siapa yang menghakimi manusia? Ya Tuhan. Dan Iblis sendiri mengakui bahwa Yesus itulah yang akan dia menghukum dia pada hari akhir. Satu yang terakhir, poin terakhir. Bahasa Aram. Ya oke. Sangat-sangat setuju. Terima kasih Pak Juma ya. Kalau Pak Juma mengatakan bahwa Yesus bahasa seharinya bahasa Aram. Ketika bahasa Aram itu diterjemahkan menjadi dalam bahasa Yunani, itu benar. Penulis menerjemahkan, dia akan menerjemahkan bahasa Aram itu ke bahasa Yunani. Saya rasa Al-Quran juga demikian. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan perkataan Musa kepada Nabi Muhammad, dia juga menggunakan bahasa Arab. Masalahnya di mana? Musa kan tidak pernah berbahasa Arab. Tetapi narasi-narasi Musa di dalam Al-Quran disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad itu berbahasa Arab. Ya sama juga dong, menerjemahkan artinya kan. Saya rasa itulah penjelasan kita. Jadi kita berbicara itu sebenarnya ya, ya agak-agak kritis lah ya memahami itu. Ya menerjemahkan siapa saja bisa Pak Jumai. Allah sendiri menerjemahkan. Bahasa Ibrani yang digunakan Musa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar Nabi Muhammad itu mengerti. Ya kan? Karena di dalam surat 14:4 itu ya kan, kenapa harus dengan bahasa yang dimengerti manusia? Ya harus begitu. Saya rasa begitu ya Pak Juma. Makasih. Iya, jadi gini, kembali kepada tema sebelum ke teman yang lainnya. Logika yang tadi saya katakan, ada manusia awal yang memberikan HP kepada manusia yang ada di depannya. Ini manusia loh. Manusia awal yang membuat HP itu dengan apa? Dengan akal. Akalnya dari mana? Apakah dari dirinya sendiri? Bukan. Lalu dari siapa? Nah, kita bingung. Dari bapaknya, oh berarti dia bukan manusia pertama. Dari kakeknya, oh berarti dia bukan manusia pertama. Lalu dari mana ilham itu? Itulah yang disebut Tuhan. Orang ini mampu menciptakan HP disebabkan karena Tuhan yang memberi ilham kepadanya untuk berkarya dan mencipta. HP yang sudah dibuatnya ini, itu dia tidak terima dari kakeknya, dari tetangganya, dari siapapun. Tapi dari Tuhan, Tuhan yang memberikan dia ilham. Yang tak terlihat itu yang memberikan dia ilham, itulah yang disebut Tuhan. Dia tidak menerima HP dari siapapun. Tapi dari otaknya. Otaknya tidak mampu kemudian membuat apapun. Tapi karena akalnya. Akalnya bukan ciptaan dia. Tapi dari esensi yang tak terlihat, itulah dimensi Tuhan. Lalu bagaimana dengan akhirnya? Anda seakan-akan orang yang membuat HP tadi lari ke depan. Tak! Duduk paling depan menerima HP. Itu akal-akalan, Bung. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kenapa? Orang yang memberi HP tadi itu sudah punah. Karena dia adalah makhluk ciptaan. Meskipun dia yang awal menciptakan HP tadi. Tapi dia tidak meniru dari orang lain. Dialah yang membuat pertama kali. Dikarenakan ilham dari dimensi yang tak terlihat itu tadi. Yang muaranya disebut dalam agama Tuhan. Itu logikanya, Bung. Jadi ketika Anda kemudian mengatakan, oh Tuhan sendiri yang akan membuat dirinya sebagai yang akhir. Kagak begitu, itu bukan ruang lingkup Tuhan itu. Itu dimensi ciptaan. Nah, sehingga Tuhan tidak mungkin diciptakan. Tetapi Anda lah satu-satunya agama yang hari ini berdialog dengan kita yang menciptakan Tuhannya. Dengan berbagai propaganda akal yang cacat mengatakan Tuhan lari ke barisan antrian paling depan sebagai akhir. Bukan kayak gitu. Yang disebut Allah itu maha akhir. Dia mengakhiri semua kehidupan yang ada. Tinggal dia hakikat sendiri yang hidup selama-lamanya. Nah sekarang ruang lingkupnya Tuhan Anda masuk gak dalam barisan yang dipunahkan itu? Masuk. Nah kemudian yang menarik di sini adalah ketika saudara mengatakan jasad Yesus itulah ciptaan. Dan Anda sebenarnya sudah gulung tikar di situ. Tuhan Anda adalah Yesus yang bukan manusia. Sisi kemanusiaan Yesus yang adalah jasad itu adalah ciptaan. Dengan kata lain, ini dengan kerangka berpikir. Dengarkan. Dengan kata lain, anak Maria kerasukan Tuhan. Jasad manusia Yesus kerasukan Tuhan.
Anda mau lari kemana untuk mengelak dari pernyataan saudara? Jasad Yesus adalah ciptaan. Tuhan masuk kepada dimensi ciptaannya. Ini ajaran apa menurut saudara? Ada manusia yang kerasukan Tuhan. Ini ajaran apa nih? Saya baba. Itu makanya aku bilang bahwa Anda, teman-teman Kristen ini gak jauh beda dari ajaran paganisme. Karena memang asalnya dari sana. Ada manusia ciptaan, makhluk ciptaan memiliki dimensi ketuhanan disebabkan karena kerasukan Tuhan. Na'udzubillah. Nah, pernyataan ini kemudian boleh kita analisa lebih jauh. Apakah manusia yang ciptaan tadi mati terkubur? Tidak. Bangkit dia. Makanya Islam, logika Islam, kitab sucinya umat Islam, bahkan logika yang Yesus susun sebagai kerangka pengajaran kepada muridnya Bani Israel, tidak ada itu Tuhan bangkit. Tak ada itu kemudian sembahan bangkit dari kematian. Jasad tadi ciptaan, kemudian dia mati. Menurut pendiri agama saudara, di dalam Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Berarti jasad yang tadi bukan Tuhan, begitu dia mengalami posisi mayat, bangkit dari mati, menjadi Tuhan. Nah sekarang kalau Anda ditanya, Yesus sekarang terangkat ke langit, konon ada di surga, dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia sebagai manusia dan juga dia sebagai Tuhan. Gulung tikar. Berarti lepaskan sudah kendali bahwa Anda itu adalah pengajaran satu Tuhan. Tuhan Anda untuk sementara ini dua. Satu manusia, satu Tuhan, satu gaib. Kecuali Anda ingin mengatakan, Yesus sekarang di langit dalam rupa manusia, duduk di kehadirat Tuhan yang Maha Pencipta, maka saya katakan Anda Muslim. Itu imannya umat Islam. Nabi Isa terangkat menjadi manusia, tok di atas sana tuh. Bukan menjadi Tuhan. Nah, kalau seperti ini, kendali Anda mau kemana? Menjadi Islam kah? Atau tetap menjadi akal-akalan seperti yang Anda uraikan? Ingat, Bung, saya salut Anda sudah mengakui jasad Yesus itu adalah ciptaan. Poin ini yang sebenarnya saya cari. Sampai kapan logika sederhana saudara-saudara Kristen saya yang saya sayangi ini mau dengan jujur mengakui jasadnya Yesus adalah ciptaan Tuhan, sehingga ketika dia dijadikan sebagai Tuhan, pondasi yang saya katakan, Kristen menciptakan manusia menjadi Tuhan. Atau tidak diciptakan menjadi Tuhan, tetapi Yesus tetap sekarang adalah manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Demikian. Boleh nanggapin, Bang Tuma. Terima kasih sebentar, Pak. 2 menit aja, 3 menit ya. Pak Juma dari pemberi HP sekarang melompat ke pencipta HP. Lompat ya. Berarti artinya analogi pemberi HP itu sudah terbantahkan ya, sehingga dia berpindah ke pencipta HP. Tapi enggak apa-apa lah, memang biasa ya. Oke. Tuhan diciptakan. Kan sudah saya bilang, Tuhan tidak pernah diciptakan. Kita berbicara tentang daging jasad itu yang diciptakan, itulah yang punah. Ya kan? Lalu katanya kerasukan Tuhan. Saya kadang-kadang gimana? Kita begini maksudnya Pak Jumaya. Kita harus bisa membedakan mana inkarnasi, mana kerasukan. Kerasukan adalah satu makhluk yang sudah hidup dimasuki oleh roh lain, itu kerasukan. Tapi inkarnasi itu bukan kerasukan. Ya kan, daging itu belum ada apa-apanya di dalam, tidak ada roh di dalamnya. Dia belum hidup. Makanya disebut inkarnasi. Tapi kalau daging itu sudah hidup, sudah punya roh yang hidup, lalu masuk lagi roh yang lain, itu namanya kerasukan. Oleh karena itu saya sangat berharap besok ke depannya kita tolonglah hati-hati dengan kata-kata yang kita gunakan. Masa kan kerasukan dengan inkarnasi disamakan? Nanti kan jadi apalah ya. Dia. Kemudian Roma 14 ayat 9. Saya terima kasih sekali Pak Juma banyak menghafal puji Tuhan ya, banyak menghafal ayat-ayat Bible. Artinya bahwa ternyata Bible itu firman Tuhan karena mudah dihafal ya. Makanya seperti teman-teman muslim kan mengatakan, kenapa Al-Qur'an itu mudah? Karena itu firman Tuhan. Benar. Ternyata Pak Juma juga bisa menghafal Bible. Berarti itu secara tidak langsung mengakui bahwa
Ya, Bible itu firman Tuhan karena mudah dihafal. Kenapa saya bilang mudah dihafal? Karena banyak sekali. Bahkan kalau kita terus terang ya, mungkin saya 1/10 lah apa yang dihafal Pak Juma. Yang bisa saya ingat. Dan saya tidak hafal lagi. Kalau beliau ini kan hafal, letter lead-nya titik komanya hafal. Kenapa? Ya karena itu firman Tuhan berarti yang dihafalnya itu. Sehingga dia bisa ya. Kemudian telah mati dan hidup. Ya, telah mati. Mengapa disebut telah mati? Dari awal kan sudah saya katakan ya. Bahwa kematian di dunia ini adalah perpisahan antara roh dan jasmani. Itu namanya mati. Tapi bukan akhir segala-galanya. Hanya peristiwa perpisahan. Jadi ketika Yesus yang adalah roh sesuai dengan Yohanes 4:24 meninggalkan jasmani itu, maka orang-orang melihat itu peristiwa kematian. Lalu bagaimana tentang kebangkitan? Ketika sang roh itu, sang logos itu masuk kembali ke dalam jasad itu, di mana jasad itu tidak ada juga rohnya ya. Sehingga nanti tidak kita katakan kerasukan. Jasad itu tidak ada, tidak aktif lagi gitu. Dimasuki inkarnasi lagi, maka akan menjadi hidup kembali. Jadi itu sebenarnya hanya di sini ini kan bahasa manusia ya, bahasa manusia untuk menjelaskan sebuah peristiwa supaya dia mengerti, memahami, oh begini loh maksudnya. Tetapi cukup 2 menit ya, loh, saya hitung. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa mampu memahami ini ya, itu bukan masalah di Kristen, itu di masalah mereka. Kalau kami mampu ya, enjoy saja saya memahaminya. 2 menit tadi Anda minta cukup. Ya toh, tapi Pak cuma 10 menit enggak ditahan tadi. Oke lah. Saya sudah 2 menit kok. Kalau saya sudah diberhentikan, ya oke, enggak apa-apa. Ya saya kan di sini kan tamu kan. Enggak, Anda minta 2 menit tadi, saya hitung 2 menit, kan komitmen. Ya. Saya sebenarnya enggak muter-muter karena padahal saya lur. Tapi Pak Juma yang muter-muter kalau menurut saya, tapi enggak apa-apa lah ya. Terima kasih. Sudah. Saya dulu 1 menit ya. Saya dulu bang. Enggak, 1 menit aja. 1 menit. Ya, gua mengalah lagi, okay. Silakan. Jadi Bang Juma, aku takutnya nanti Bang Juma ini jadi error karena dipaksakan mengimani ajaran Kristen itu secara logika, sementara dia mengimani ajarannya secara iman. Nah, sekarang saya tanya, logika Anda bagaimana menjelaskan baginda itu bisa membela bulan? Aduh, Bapak lari konteks ini. Baginda itu bisa membuat apa membuat. Ini bukan topiknya itu, Pak. Bapak. Ya, artinya jawab ini, aja, Pak. Jawab aja dulu, Pak. Gitu loh, Bapak ini. Takutnya nanti, Pak. Saja, takutnya nanti Pak Juma bisa error. Bapak enggak bisa menjawab, Bapak ini. Pak penyebab kita tidak bisa. Kita tidak mengimani ini hanya bisa menjawab, tidak boleh bertanya. Boleh bertanya. Bukan gitu loh Pak Ginting. Bukan topiknya kan gitu. Maksudnya gitu loh. Bagaimana kalau kita bahas aja oli bekas? Pindah topik kan? Ini topik apa, ngomong apa ini orang ini? Iya. Yeah. Ya udah Bang Juma dulu luruskan baru saya deh. Saya Bang Juma dulu. Silakan Bang Juma dulu. Iya, jadi gini Bung, terkait dengan bulan terbelah itu kan sains pun bisa menelaah itu adalah sebuah kejadian. Sekarang masalahnya adalah bukan Rasulullah yang membelah bulan. Allah yang memperlihatkan mukjizatnya. Itu loh. Yang disebut wakil Tuhan, apapun bisa dia lakukan. Wakil Tuhan, Pak. Jadi, iya, tapi pemahaman kalian itu semua salah. Dengerin dulu, Bapak. Dengerin dulu. Udah kerasukus ini orang. Ini, Bapak ini. Iya. Jadi gini Pak, bagaimana kemudian seorang peneliti modern yang kemudian berasal dari Badan Antariksa Amerika itu memberikan sebuah hasil penelitian melalui satelit bumi ya, menemukan adanya garisan yang mengatakan bahwa memang bumi bulan ini pernah mengalami pemisahan gitu Pak. Itu sains yang temukan itu, bukan internal Islam. Itu dulu. Kita pindah ke nanti kita bahas secara menyeluruh itu terkait tema ini. Nah, kembali kepada apa yang disajikan oleh saudara saya tadi. Kerasukan itu adalah makhluk yang dimasuki atau kemasukan makhluk lain atau roh. Itu tidak disipati daripada Yesus kata saudara. Jadi Yesus itu adalah bukan manusia, nah, tetapi dia adalah ciptaan.
Ini logika Anda ini nih, yang saya uraikan ini logika Anda ini. Jadi dia bukan kerasukan, tetapi dia adalah inkarnasi. Maksudnya Tuhan menciptakan Tuhan, kemudian dia masuk ke dalam Tuhan. Itu kan yang Anda mau? Karena tidak mungkin Anda mensifati inkarnasi itu sama seperti keliru babi ini. Ngepet. Sabar, sabar. Nggak, kan Pak hanya Juma, ada dua, Bang. Janganlah. Hanya ada dua, Bang. Hanya ada dua. Bang Juma. Bang Juma, jangan dipotong dong. Tidak saya narasikan, jangan dinarasikan. Enggak. Ini poin daripada narasi Anda. Anda mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Biologisnya adalah ciptaan. Tetapi Anda membantah dia tidak kerasukan Tuhan. Berarti jika demikian, Anda tidak mau Yesus itu kerasukan Tuhan, tapi Anda mengatakan dia adalah ciptaan. Berarti yang menjadikan dia Tuhan adalah manusia yang bukan Tuhan menjadi Tuhan adalah Anda. Saya bantu Anda untuk menguraikan apa yang Anda sampaikan barusan. Yesus adalah manusia, jasadnya adalah ciptaan, tapi pada dirinya ada dimensi ketuhanan. Apa yang Anda bisa jabarkan di sini? Artinya, Yesus yang adalah ciptaan menjadi Tuhan karena dia kerasukan atau kemasukan atau diilhami Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan masuk ke dalam dirinya. Nah, kalau Anda mengatakan itu, oh salah, berarti sama sifatnya babi ngepet. Manusia membuat dirinya menjadi babi. Tuhan membuat dirinya menjadi manusia. Sama seperti babi ngepet. Yang mana yang Anda pilih? Jasad yang bukan ciptaan, kemasukan Tuhan, atau Tuhan yang tadinya bukan ciptaan, merubah dirinya menjadi ciptaan. Tadi manusia yang bukan babi, merubah dirinya menjadi babi. Mana yang Anda pilih? Inkarnasi, manusia menjadi babi, Tuhan menjadi bukan Tuhan, atau orang yang kerasukan padanya roh Tuhan. Coba-coba, saya ingin tahu yang mana yang Anda pilih. Inkarnasi yang tadi babi menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi bukan Tuhan, atau Tuhan memasukkan dimensi ketuhanan kepada ciptaan berupa Yesus. Yang mana Anda pilih? Oke, saya sudah jelaskan Pak Juma ya. Yesus menciptakan daging di mana dia masuk ke dalamnya. Daging itu bukan manusia, bukan Tuhan, Pak. Makanya saya bilang, perpaduan antara jasmani dan rohani, maka manusia mengatakan itu manusia. Jadi jangan Bapak bilang, Tuhan menciptakan Tuhan lalu masuk ke dalam Tuhan. Itu kan bukan itu kata-kata yang saya gunakan tadi. Yesus lalu menciptakan daging, ya, menciptakan daging, lalu dia masuk ke dalam daging itu. Ah. Daging itu belum punya roh. Kalau babi ngepet kan belum punya roh. Yesus yang menciptakan daging. Yesus menciptakan daging. Ya. Oke. Okay. Yesus menciptakan daging, lalu Yesus masuk ke dalam ciptaan, betul? Ya, betul. Nah, berarti daging ini tadi apa? Ya, daging tetap daging. Daging yang kerasukan Yesus, betul? Kerasukan, Pak. Kata-kata kerasukan itu hanya bisa disematkan kepada satu makhluk yang dimasukin. Oke. Oke. Berarti, oke, ya. Saya ganti bahasanya. Ini bahasa gereja. Berarti jasad manusia yang diciptakan ini kepenuhan Tuhan, betul? Ya, sepenuhnya berdiam dalam dirinya. Iya. Oke, berarti ada ciptaan yang kepenuhan Tuhan, betul? Ya. Nah, apa bedanya dengan kerasukan? Kerasukan kan sudah saya bilang. Kerasukan adalah makhluk, ya. Makhluk dimasuki oleh roh lain. Itu namanya kerasukan. Terus jasadnya anak Maria dimasuki oleh siapa? Sebentar, Pak. Yang anak Maria itu kan daging itu. Daging itu belum punya roh, Pak. Oke. Okay. Ya, belum punya roh. Okay. Ya, jadi berarti dia belum disebut manusia. Karena dia masih berbentuk daging, ya. Yeah. Daging inilah yang diinkarnasi, masuk ke dalamnya. Maka terbentuklah, lama-lama terbentuk menjadi bayi, berkembang. Ya. Daging ini, Pak, yang berkembang. Iya, ya. Terus? Zombie. Loh, kok terus, jasad yang tadi yang adalah ciptaan, kepenuhan Tuhan, sama halnya kerasukan, kemasukan Tuhan, betul? Bukan kerasukan, Pak. Kan kerasukan. Kerasukan itu. Kerasukan itu konotasinya negatif. Kalau ya, kerasukan, negatif, tapi pada prinsipnya jabarannya sama kan, Pak? Enggak. Kerasukan, saya bilang ya. Kerasukan adalah makhluk itu. Sebentar, biar saya bilang kayak. Kerasukan gantian dong, saya lagi dong, ngomong bentar, moderator. Silakan. Adalah makhluk hidup yang dimasuki oleh roh. Itu kerasukan namanya. Oke, gantian ya, ngomong dulu saya ya. Tentang itu bukan kerasukan. Karena daging itu belum punya roh. Oke. Gantian ya, berizin ya.
jasad ya. Jasad, jasad itu yang belum punya roh. Hmm. Nah, Yesus masuk ke dalamnya, inkarnasi, masuk ke dalam daging itu. Ya oke, gantian ya, jangan dipotong. Saya tadi mengikuti semua nih gitu ya. Mulai Bro Ginting mengatakan Yesus itu dia yang mengawali, dia yang mengakhiri. Padahal kita tahu Yesus sudah terakhiri di tiang salib, hidup lagi menjadi Tuhan, Roma 14 kisah 2:36. Itu namanya enggak mengakhiri. Kedua adalah Anda juga mengatakan satu kesatuan di dalam satu. Pencipta itu masuk berdiam dalam diri manusia. Ini yang penting, ini yang harus dibahas nih begitu tadi ya, bahwa jasadnya Yesus itu diciptakan. Terus kemudian pencipta masuk ke dalam jasad. Akhirnya Yesus ini dua oknum. Oknum manusia dan oknum Tuhan. Kan begitu. Oknum berprosesnya di mana? Berprosesnya di dalam kandungan. Mulai terbentuk seperti darah dulu. Berproses di sana. Bergabunglah di sana. Jadi pencipta ini ya berkehendak dulu, memerintahkan Gabriel hamil Bunda Maria, dia juga ada di sana di dalam kandungan bersama ciptaannya, fisiknya Yesus ini, dia ada di dalam situ, terkandunglah dia 9 bulan, mulai masuk dari sana Banyuma. Ya, apakah istilahnya kerasukan, kemasukan, yang jelas adalah akidah atau kepercayaan teman kita Kristen ini, Yesus itu dua natur, keilahian dan kemanusiaan. Itu tidak terpisah. Gitu ya, tapi dalam kesatuan, tapi satu, kan gitu istilahnya. Star dari dalam kandungan. Kemudian Bunda Maria melahirkan ini diperkuat oleh Lukas, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan inilah. Tapi yang kelihatan yang dilahirkan adalah manusianya, yang ciptaan ini. Yang tidak kelihatan inilah di dalam diri Yesus yang dilahirkan juga Bunda Maria. Itulah pencipta. Ikut terkandung, ikut terlahirkan. Inilah ajaran, inilah yang dipercaya oleh saudara kita Kristen. Ini bersumber dari mana? Bersumber daripada ajaran-ajaran tidak jelas tertulis di Bible. Yang jelas tertulis di Bible, Yesus hanya mengakui dirinya utusan, ciptaan dia, Wahyu 3:14 itu tadi, gitu ya. Jadi silakan saja dipikirkan, mau kerasukan, mau kemasukan, yang jelas akidah atau kepercayaan Anda ya. Dia ini berdoa, bukan berdoa kepada Tuhan yang ada dalam dirinya, tapi berdoa kepada Tuhan yang ada di surga. Ada berapakah Tuhan? Jawabannya adalah omnipresent. Tuhan ada di mana-mana, bisa ada dalam diri Yesus, bisa ada di surga. Ini jawaban klasik yang tidak bisa masuk akal logika manusia. Itu satu. Kedua, yang paling parah adalah Tuhan di dalam diri manusia ini bisa keluar masuk. Tuhan di dalam diri ciptaan ini bisa keluar masuk sebagaimana yang terjadi di tiang salib. Pertama, dia masih bicara, Tuhannya sudah keluar. Eli, Eli, lama sabaktani. Yang menghidupkan Yesus adalah roh pencipta itu di dalam dirinya. Ada yang mengatakan ada dua roh.
melintasi atau yang meliputi atau yang mencakupi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi kandungan Maria, apa
goreng. Sesudah beraktivitas 40 hari menurut Anda, terus kemudian terangkat ke surga itu di Markus 16:19, banyak orang yang melihat terangkat sama badannya dan pencipta juga ada di dalam badan ini terangkat pula lagi. Ya. Sampai di surga itu belum pernah berpisah. Siapa belum bilang? Baca 1 Korintus 15 ayat 50. Jadi kalau begitu ada mayat itu hidup, mayat yang hidup di mana ada mayat di surga gentayangan gitu. Bukan. Waduh, kok ya, masalah sederhana pikir enggak paham. Dalam badan daging itu lenyap, mengurai. Mengurai ya, bos, anak orang lu urai. Anak orang lu urai lagi. Bisa lurusin enggak? Lurusin enggak, Bro? Lurusin ini, anak orang diurai ini. Loh kok anak urat daging jasad itu mengurai. Kenapa supaya masalahnya? Ada orang diurai gitu loh. Mungkin tidak, Pak. Iya. Lucu nih, Pak. Masa itu aja enggak ngerti. Kemari kemari aja enggak nuntut. Ya lah, sampai dulu. Oke, kita kasih Pak Gua dulu sebentar. Habis ke Pak Gua ke baju lagi. Dia saja tidak menuntut. Dia terlibat dalam peristiwa itu. Karena dia paham. Oke, sudah. Oke, sudah kita kasih. Iya, cukup. Kita kasih ke Pak Go dulu, habis Pak Go ke Bang Juma. Yang lain stay dulu ya. Silakan Pak Go. Oke. Ya, selamat sore semua. Selamat sore Abang Dah, Bang Juma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore sahabatku, lanjut. Ya, jadi mohon maaf ya buat semua teman-teman Kristen, ini saya lurusin ya untuk pernyataan di atas memang ada kebenaran tapi kayaknya lagi muter-muter jauh. Jadi mendingan saya singkatin aja. Jadi Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga itu dengan tubuhnya. Pernyataan 1 Korintus itu untuk pengajaran umat manusia bahwa di mana ketika kita mati, hanya roh kita yang terangkat ke surga, ya, jasad kita tinggal dengan tubuh Adam. Untuk manusia. Untuk manusia saja, pengajaran untuk manusia. Yang Anda maksudkan itu roh dan daging itu terurai itu untuk pengajaran untuk manusia. Seperti itu. Oke. Okay. Lanjut, silakan gitu. Okay, terima kasih. Jadi 1 Korintus menurut Pak Go itu untuk manusia pada umumnya, spesial untuk Yesus karena Yesus terangkat sama tubuhnya karena kuburannya kosong. Tidak berlaku untuk Yesus 1 Korintus. Jadi di surga itu Yesus masih ada tubuhnya menyatu dengan Sang Pencipta di sana. Jadi Tuhannya Bro Ginting adalah menyembah Tuhan di dalam ciptaannya yang ada di surga. Silakan Bang Juma. Iya, jadi gini Saudara Ginting ya. Tadi ketika saya berbicara mengenai Amsal gitu, tolong didengarkan itu dulu, Bung. Bahwa kita sebagai orang beragama ini harus berhikmat. Hikmat kita itu berbicara membedakan kita dengan mereka yang ateis, membedakan kita dengan mereka yang di luar pemahaman terhadap nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Kitab Saudara sendiri yang menjelaskan kok, Ibrani 9 nomor 27. Ya. Tuhan menetapkan manusia mati hanya satu kali saja. Yesus sudah mati. Kemudian dia bangkit. Bangkit sebagai manusia. Terus terangkat ke langit. Anda mengatakan jasadnya terurai, berarti mati lagi. Berarti mengalami dua kali kematian. Jadi Anda cacat logika di sini. Anda tidak bisa tertolong oleh konsep yang Anda bangun sendiri. Makanya ya saya hanya menawarkan, tolong Anda pahami Mazmur 91. Kalau Anda berat untuk menerima Quran, coba Anda pahami Mazmur 91. Yesus tidak mengalami kematian seketika diangkat ke langit. Jadi kondisi sekarang dia masih manusia. Turun kemudian nanti di dalam kitab Saudara dan juga Al-Quran menerangkan turun sebagai anak manusia untuk menghakimi manusia. Jadi kalau Anda mengatakan dia bangkit sebagai manusia, terangkat dan sebagai Tuhan, di sini kelemahan Saudara. Tapi itu sah-sah saja Anda imani, itu iman Saudara. Hanya saya mengatakan bahwasanya kitab Anda menekankan kematian itu hanya terjadi sekali. Berarti betul yang dikatakan Bang Handi. Kemanusiaan Yesus masih ada di atas, di langit. Kalau dia Tuhan, berarti dia adalah manusia yang kemudian sudah berpisah dengan Tuhannya, karena Tuhannya sudah berada di sebelah kirinya, dia berada di sebelah kanan, roh Tuhannya sudah keluar. Berarti dia tinggal jasad yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Maka yang di atas itu adalah jasad tanpa roh. Bahaya, cacat logika, Bung.
Nah, karena itulah ya tolong direnungkan lagi kembali. Jangan kemudian Anda mengatakan saya sunat hati, tapi ternyata Anda tidak sunat hati. Sunat hati itu adalah menghilangkan kesombongan. Menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu datang, baik itu dari Islam, dari sekte Kristen yang lain, terima kebenaran itu. Sunat hati, jangan sombong, jangan angkuh terhadap kebenaran. Untuk itulah kemudian ya sekali lagi saya katakan, Anda tadi banyak memuji saya menghafalkan Bible dan seterusnya. Tapi bukan berarti menghafal Bible itu cerminan daripada bahwa Bible itu firman Tuhan. Tidak. Karena saya juga banyak menghafal lagu-lagu. Jangan Anda katakan ciptaan Mansur S itu adalah firman Tuhan. Itu. Artinya gini, mantap, saya mantap. Menghabiskan waktu untuk menghafal Bible, juga menghafal Quran itu semata-mata hanya untuk mencolek sedikit logika kita untuk berpikir bahwa ya kebenaran itu harus disampaikan entah itu kepada siapapun. Tapi tentu diawali dari diri sendiri. Saya kira begitu saudaraku semua, karena di sini sudah azhar, saya pamit dulu sampai 15 menit. Silakan dilanjut diskusinya yang baik. Mudah-mudahan teman-teman yang dibawa bisa tercerahkan dengan edukasi yang kita berikan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Juma ya. Ya kan? Mengapa saya katakan itu adalah firman Tuhan karena dihafal? Karena selama ini kan umat muslim mengatakan, lihat tuh, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang mudah dihafalkan. Buktinya Al-Quran kami hafal, bla 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 dan sebagainya. Dan saya rasa ketika saya menggunakan kata-kata ini, tolonglah dipertahankan ya. Kalau sekarang lalu ditolak gitu ya. Oke lah, tapi nggak apa-apa lah ya. Gini ya, di dalam bilangan 23 ayat 19 dikatakan ya, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi Yesus itu sebenarnya ya naturnya itu ya ilahi. Bukan naturnya manusia, hanya dia menjadi manusia. Lalu karena dia menjadi manusia, disebutlah dia sebagai anak manusia. Itu hanya sebuah sebutan ya. Sebutan untuk manusia supaya bisa memahami. Memahami tentang sebuah keadaan, cerita, kisah, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kematian, kematian. Mungkin Pak Juma belum paham ya bagaimana tentang pemahaman kematian di dalam kekristenan ini. Berbicara tentang kematian pertama ya, dan kematian kedua, itu bisa nanti Pak Juma baca di Wahyu 2 ayat 11 ya. Kematian pertama dan kedua. Bahwa kematian pertama itu adalah perpisahan antara jasmani dan rohani. Itu kematian pertama disebutkan. Tetapi kematian kedua adalah ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Gitu dia. Kematian kedua, lubang yang tak berdasar. Jadi ketika nanti Pak Juma membaca kata kematian di dalam Bible, pahami dulu ini maksudnya apa. Tujuannya apa, kemana bicaranya, bukan kita berbicara tentang langsung secara literalis saja. Inilah ajaibnya Bible, penuh dengan kata-kata yang bermakna begitu banyak gitu. Ya gitu ya, jadi tolonglah kalau kita berhikmat itu ya kita berhikmat. Gitu. Jadi jangan kita mengaku berhikmat tapi ternyata pemahaman kita kesana kemari gitu. Masa membicarakan Tuhan di dalam konsep Kristen aja nggak paham gitu ya. Berarti saya rasa begitu Pak Juma ya. Jadi harus kita bedakan mana daging ya yang digunakan Yesus. Makanya disebut hoteos. Oke. Hologos sak eginitu. Kenapa enggak digunakan kata giginomai berubah kan? Sebentar, sebentar. Perpaduan itu menimbulkan keadaan yang baru yang sebagai manusia. Bro Ginting, Tuhan atau sang logos cek. Adalah roh itu berpadu dia. Kepada daging, sudah, maka terjadilah sebuah keadaan yang baru yang disebut orang manusia. Ini kan bahasa manusia. Okay. Ya. Bro Ginting, Anda dengar dulu ya. Berhikmat. Bro Ginting, dengar dulu ya. Bro Ginting, tanyakan ke orang Kristen dulu. Bro Ginting, jangan ngomong sendiri, Bro. Dengerin dulu. Menurut Anda, apakah semua yang mudah dihafal adalah firman Tuhan? Menurut Anda bagaimana? Islam sendiri yang bilang. Saya tanya Anda. Apakah dengerin lo bahasa Indonesia? Gimana sini? Saya tanya orang yang normal aja deh. Udah Pak Edi, Pak Edi Badai. Atau Pak Go deh, Pak Go. Apakah semua yang mudah, apakah semua yang mudah dihafal itu firman Tuhan? Enggak. Saya enggak diam dulu, saya tanya orang sehat. Saya tanya orang sehat. Saya bertanya kepada orang sehat, Anda diam dulu. Kok sekarang kepanasan? Ntar dulu saya nanya dulu orang lain karena Anda nggak mau jawab. Kan gitu? Oke, silakan Pak Edi Bade dulu. Apakah semua yang mudah dihafal itu adalah firman Tuhan? Enggak, lagu juga gampang dihafal. Terus kata-kata rayuan, I love you, hatimu indah, itu juga bisa dihafal. Oke, baik. Pak Go, gimana Pak Go?
Iya, jadi dalam konteks itu kalau untuk menghafal itu bukan cuma untuk Bible ya, karena kan manusia itu diciptakan mempunyai akal pikiran dan akhlak yang sehat. Jadi bisa untuk menghafal segala apapun dia bisa hafal. Misalnya wajah orang dia lihat dia hafal, udah. Oke, gitu. Jadi nggak semua ya yang mudah ya dihafal firman Tuhan ya, betul gitu ya. Nah, jadi ini jawabannya. Udah Pak Ginting, tar dulu Pak Ginting. Selama ini umat Muslim mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena mudah dihafal. Pak, ini yang saya kembalikan. Pak Ginting, saudaraku Ginting. Ya, saya Kristen, tapi saya hafal Al-Qur'an, Pak. Jadi bukan cuma Injil yang gampang dihafal, Pak. Al-Qur'an juga. Pak, jadi semua yang kita bisa membaca itu kita hafal, jangan sampai mengarah ke situlah. Jadi kita itu coba kita memberikan pemahaman kepada umat yang lain itu, pemahaman yang jangan bertele-tele, langsung to the point aja. Kayak tadi saya menjelaskan. Kesimpulannya gini, Pak. Dengar, Pak ya. Saya hanya ingin membalikkan pernyataan umat Muslim yang mengatakan hanya firman Tuhanlah yang mudah dihafal. Ternyata ini terbukti tidak. Ternyata aku bukan hanya perempuan saja yang mudah dihafal. Perempuan jangan dulu. Jadi ya saya simpulkan ya. Mereka teman-teman Muslim menyombongkan diri. Diskriminasi bangsa. Itulah satu-satunya firman Tuhan. Kenapa saya bilang? Karena mudah dihafal katanya. Firman Tuhan mudah dihafal, sama dengan mudah dihafal sama dengan firman Tuhan. Ternyata saat ini, hari ini juga kita membuktikan bahwa bukan setiap firman Tuhan saja yang mudah dihafal. Gini ya. Al-Qur'an jadi itu apa bedanya Al-Qur'an dengan matematika yang mudah dihafal? Gantian. Nah, Pak Ginting ngomong panjang enggak, tapi enggak ada endingnya gitu loh. Diputar sana, diputar sini gitu loh. Enggak ada endingnya kalau ngomong, enggak to the point gitu loh. Ya, begini kesimpulannya adalah Al-Qur'an itu mudah dihafal karena firman Tuhan, tapi tidak semua yang mudah dihafal itu firman Tuhan. Itu loh bahasa sederhananya. Keterlaluan nih kalau enggak ngerti bahasa Indonesia nih. Betul ini, betul ini. Iya, kan? Tidak semua itu yang mudah dihafal itu adalah firman. Silakan Burama. Sorry maaf ya Burama ya. Oke. Enggak apa-apa, Bang. Gini, aku sedikit aja. Gini, mungkin maksudnya gini ya, para hafiz loh, para hafiz Al-Qur'an itu yang kita maksud itu mudah menghafal itu para hafiz ya, dalam konteksnya bahasa Arab. Nah, itu para hafiz mudah menghafal gitu loh. Makanya kami tuh dalam sholat pakai bahasa Arab, kami mudah menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Kalau Anda berkata tadi itu tentang Bible ya, itu terjemahan, tapi coba ke originalnya. Ya itu mungkin ya. Jadi aku sedikit mau menyampaikan tentang roh ya, maaf ya. Roma 8 begini bunyinya loh. Jika roh dia, ini untuk Pak Ginting ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, roh dia ini berarti roh Allah ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Itu aja Ginting ya. Jadi tolong kamu maknai ini Roma 8 ya. Roh dia yang membangkitkan Yesus sama pula yang menghidupkan tubuh kita yang fana ini, yang diam di dalam tubuh kita. Itu aja. Jadi samalah yang menghidupkan Yesus dengan yang ada dalam tubuh kita ini sama. Ya, terima kasih. Itu aja yang kusampaikan. Lanjut. Oke, ya, ini sangat-sangat tidak berhikmat ya memahaminya ini. Memang yang menghidupkan segala sesuatu itu memang Tuhan, ya toh. Jadi kembali ke topik. Tetapi dengan apa dia menghidupkannya? Ada perbedaan-perbedaan. Yang menghidupkan saya Tuhan, tetapi dengan roh yang diciptakannya di dalam diri saya. Yang menghidupkan Tuhan siapa? Ya Tuhan juga, dirinya sendiri yang menghidupkan dia, gitu loh. Tetapi semuanya ya Tuhan, makanya membaca itu hati-hati pelan-pelan. Cuman jika cara roh dia, penting. Jika roh dia, dia berarti ada orang pihak lain ya, pihak kedua. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ya, itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Okay, sama lah kita dengan Yesus. Lanjut. Kita kembalikan ke topik ya. Yang menghidupkan itu Tuhan, tetapi dengan cara yang berbeda, kan sudah saya bilang. Yang membangkitkan Yesus adalah Tuhan, yang membangkitkan saya juga adalah Tuhan. Cuman caranya berbeda.
Yang menghidupkan Tuhan adalah roh Tuhan, yang menghidupkan saya adalah roh. Oke, kita kembali ke topik. Ini ada keterangannya, belum ada. Lain topik tuh, lain topik. Saya kembalikan ke topik dulu. Topiknya adalah ciptaan atau pencipta masuk ke ciptaannya. Wah, keren nih. Topiknya itu tadi dari awal ya. Jadi menurut Bro Ginting, tubuh Yesus itu adalah ciptaan, tapi ada pencipta di dalam tubuh yang diciptakannya. Bagaimana kok bisa begitu, Pak Go? Ada tanggapan, Pak Go? Saya dengar dulu ya, dari Pak Ginting. Biar saya jelaskan ya. Kalau seluruh tubuh jasmani Yesus adalah Tuhan, lalu bagaimana darah yang sudah menetes ke bumi itu? Apakah itu juga Tuhan? Keren ini. Air yang ditusuk dalam lambungnya itu apakah juga Tuhan? Karena seluruh bagian Tuhan itu harus Tuhan. Gak bisa gak Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan itu adalah roh. Dan itu kekal. Dari makanya di dalam Ibrani 14 ayat berapa itu ya? 4 ayat 12 atau apa itu? Yesus yang kemarin, sekarang, dan seterusnya tidak pernah berubah. Itu dasarnya. Harus dipegang itu. Okay, jangan saya bilang dia berubah jadi daging. Tidak. Daging itu adalah salah satu sarana yang digunakannya untuk melaksanakan misinya di dunia ini untuk penggenapan. Sama seperti ketika dia berteopani dalam api. Api itu bukan Tuhan, Pak. Semak berubah itu bukan dilebarin, Tuhan. Pak Ginting. Yang jadi itu dulu. Yang ingin saya sampaikan kepada diri saya sendiri. Supaya saya itu paham. Anda kutbahi diri sendiri. Iya. Ya. Oke. Jadi kalau begitu yang mengatakan kalau begitu, bahwa next, Yesus kalau Anda mengajari diri Anda sendiri next aja lah kan Anda sebentar Pak ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus yang terlihat itu juga adalah Tuhan, maka akan terbantahkan dengan Tuhan tidak pernah dilihat. Iya. Oke. Jadi di sini itu Tuhan. Entar dulu. Media. Bro Ginting gantian. Anda mengatakan bahwa tubuhnya Yesus itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Oke. Sedangkan yang menciptakan tubuh ini ada di dalam tubuh. Kan itu jadi bercampur antara ciptaan dengan pencipta. Atau kalau enggak gitu ya, ciptaan ini kemasukan pencipta atau pencipta memasuki ciptaannya. Ini topiknya begitu. Nah, bagaimana bisa menjelaskan ini secara nalar akal sehat gitu loh. Itu yang penting dijelaskan. Kan sudah saya jelaskan. Enggak, Anda enggak jelaskan, Anda kemana-mana. Pak Handi sendiri sudah menjelaskan bahwa Tuhan berada di dalam ciptaannya. Lalu penjelasan apa lagi? Oke. Apakah Tuhan itu sanggup berada dalam ciptaannya sedangkan bumi ini enggak bisa muat dia? Nah, sangat sanggup, Pak. Pernyataan G.S. Ezra, ya, dia menganggap Tuhan tidak mungkin di bumi ini. Sama seperti pendapat teman-teman muslim ya. Tetapi dengan kemahakuasaannya, apa yang mustahil baginya? Oke, artinya Bunda Maria sanggup, ya, sanggup. Atau kandungan Bunda Maria sanggup menampung pencipta itu di dalam kandungannya selama 9 bulan ya. Ya kalau memang Tuhan menghendaki, kenapa? Yeah. Ini nggak akal sehat jalan, Pak. Oh, akal Bapak yang membatasi kuasa Tuhan. Silakan Pak Gus. Kenapa? Kalau Tuhan memampukan, kenapa? Jangan ketawa terus, Ji. Nggak benar loh. Nggak, saya tanya tuh. Kalau Tuhan memampukan, kira-kira Tuhan Pak Handi mampu nggak melakukan hal seperti itu? Tidak akan pernah begitu, Bang. Saya tanya, mampu atau tidak? Jangan tidak pernah, mampu atau tidak? Tidak akan pernah. Saya tanya mampu atau tidak, jawab aja. Kalau tidak, bilang mampu enggak. Tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu begitu. Nah, tidak berani menjawab, ini bukti bahwa Pak Handi tidak berani jujur. Ini saya jawab tidak mampu begitu karena enggak pernah terjadi. Oh, karena tidak pernah terjadi lalu Bapak simpulkan tidak mampu iya, Tuhan. Iya. Oh, baik. Begitu kalau karena begitu, enggak pernah terjadi. Tidak ya, mampu. Kalau begitu tunjukkan datanya di Bible bahwa pencipta masuk ke dalam ciptaannya, ada enggak? Ya itu inkarnasi Yohanes 1:14. Mana datanya? Yohanes 1:14. Hei, firman telah menjadi manusia. Ya, gimana itu? Loh, itu jelas inkarnasi Hologos Sart Egenitu. Apalagi? Okay, baik. Waktu pencipta ada di dalam kandungan begitu, masih ada ke pencipta di luar kandungan? Ada. Ada berapa pencipta? Ada Tuhan ada di mana-mana, bisa ada di surga. Saya nggak nanya keberadaannya.
Saya nanya jumlahnya. Saya nanya jumlahnya, saya enggak nanya keberadaannya. Jumlahnya ada berapa ada berapa pencipta? Satu, tiada yang lain. Satu. Waktu ada di dalam kandungan, apakah yang satu itu ada di situ? Ada. Oke, di surga kosong. Ada juga dia di surga. Berarti ada dua? Enggak. Ah, ini makanya enggak mampu. Nanti ingin menyatakan bahwa Tuhan itu seperti manusia, ketika ada di Jakarta tidak ada di Jawa, ketika ada di Medan tidak ada di Kalimantan. Itu manusia, Pak. Tapi kalau Tuhan bisa ada di langit, bisa ada di matahari, bisa ada di Mars, bisa ada di dia dalam keadaan bersamaan. Yang disembah ya Tuhan disebut omnipresent. Ya Tuhannya Bunda, Tuhannya Bunda Maria yang mana? Ya Tuhan Bunda Maria Tuhannya lah. Yang mana, dalam kandungannya atau yang di surga? Semuanya Tuhannya, Pak. Yang mana dulu? Tinggal pilih dua. Saya bilang kan Tuhan itu ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Jadi apa? Ingin menjelaskan kuasa Tuhan seperti manusia. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Tuhannya Bunda Maria itu A, dalam kandungan, B, yang ada di surga, C, dua-duanya. Semuanya. Dua-duanya. Jadi dia menuhankan kandungannya. Iya. Bunda Maria menuhankan kandungannya. Gimana, Bro? Bro. Pahandi. Bang Juma udah siap ya? Sudah Banyuma saya kembali. Lanjut Bang Andi, lanjut. Tuhan itu bisa di mana-mana dalam saat yang bersamaan. Ya oke, okay. Saya persingkat lagi terakhir. Tuhan Pak Andi tidak bisa seperti itu ya. Itu bukan masalah di kami dong. Ya udah, apakah Bunda Maria menuhankan kandungannya? Yang menuhankan kandungannya siapa? Bunda Maria menuhankan Tuhannya. Apakah Tuhannya Bunda Maria ada dalam kandungan? Hey. Kacau balau ini pertanyaannya. Apakah Bunda Maria? Entar saya ulang ya. Enggak bisa bertanya. Saya ulang. Apakah Bunda Maria? Kapan saya bilang Bunda Maria menuhankan kandungannya? Apakah Bunda Maria menuhankan Tuhan di dalam kandungannya? Ya. boleh saya jawab baru punya. Kalau memang ada di dalam kandungannya itu. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Mau ketawa dulu Bang. Hahaha. Boleh saya jawab? Silakan. Iya Bang. Oke. Jadi tadi kan perdebatan tentang siapa yang ada di rahim Bunda Maria. Oke. Kita bicara dari kronologisnya. Ketika malaikat Gabriel datang menemui Maria, maka terjadilah ketakutan di diri Maria. Sampai malaikat Gabriel mengatakan, "Hai Maria, jangan kamu takut. Aku diutus untuk membawa kabar sukacita bagimu." Terus apa kata Maria? "Siapakah aku sehingga Tuhanku mau mendatang kepadaku?" Dan jawab malaikat Gabriel, "Hai Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan anak yang akan dinamakan Yeshua HaMashiach, atau yang kita kenal sekarang sebagai Yesus." Terus apa jawab Maria? "Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu." Dari situ sudah kita bisa simpulkan yang di dalam kandungan Maria adalah bayi mungil manusia. Bukan Tuhan ya Pak ya? Firman Tuhan yang menjadi daging dan bukan dibilang sebagai Tuhan. Kalau ada anak orang Pak Go, kalau ada orang mengatakan Bunda Maria menuhankan dalam menuhankan isi kandungannya, bagaimana? Itu ada aliran baru itu, aliran ada kan, kok yang itu. Kan sudah jelas tadi kan yang dia sembah siapa? Siapakah aku sampai Tuhanku datang kepadaku? Tuhanku yang mana? Allah Bapa di surga. Sampai dia mengucap syukur, kidung Maria. Tapi mengatakan, begini, Pak. Mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Hamba Tuhan, dia kan belum mengandung waktu dia bicara itu. Jadi kan dia itu bicara sama Tuhan Allahnya. Tapi di sini Bang, ada teman kita namanya Ginting nih mengatakan bahwa Bunda Maria itu mengandung manusia, ya mengandung manusia, di dalam diri manusia ini ada yang menciptakan manusia. Jadi secara kesimpulannya Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, begitu. Pak Ekomer, Pak GWM, mungkin agak perbedaan pendapat kan. Menurut Bapak, Yesus itu, Sang Logos itu Tuhan atau bukan?
Kalau menurut saya itu Tuhan tapi bukan Theos, Pak. Dalam terjemahan original teks, Tuhan tapi bukan Theos. Kalau Theos itu dalam bahasa Indonesianya apa artinya? Theos kan bahasa Yunani ya. Theos berarti Isa Al-Masih. Sang Juru Selamat, pencipta. Pak GW, kita menerjemahkan dulu. Theos itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya apa? Allah, Maha Kuasa. Sebentar, dalam bahasa Inggris Theos diterjemahkan apa? God. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Allah Maha Kuasa. Bapa. Nah. Lalu sama gimana ya. Ini? Ya terserah lu. Saya bicara apa? Kenapa Yesus ini? Yesus adalah Tuhan tapi bukan Theos. Iya. Betul. Theos ya. Tadi katanya Theos adalah Theos. Yesus itu adalah Kurios. Tuhan. Tapi Tuhan bukan Theos. Ini gimana ini? Tapi Kurios. Coba kau baca terjemahan original teks bahasa Aramaiknya atau bahasa Greeknya. Kau akan dapat di situ kalimat penerjemahan ditulis Tuhan Yesus itu Theos atau Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus katanya juga. Kurios. Kurios. Tuhan Yesus tapi di situ ditulis Kurios, Pak, di original teksnya. Kurios, Pak. Tanya Theos. Theos itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris God. God diterjemahkan dalam ya. Bahasa Indonesia Tuhan. Berarti Tuhan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani ya Theos. Ya itu berarti bahasa aja, bahasa. Ya aja. Iya, oh, bahasa boleh. Itulah kita supaya kita mengerti. Oke, gantian bicara dikit. Gantian. Bahasa Indonesia Allah. Gantian. Allah. Bukan Bang, ini saya luruskan. Luruskan dikit. Stop. Allah itu sebenarnya terjemahan yang belum pas. Allah itu nama loh kalau dalam Islam. Amin buat Anda kalau Anda bilang itu Allah itu cuma nama. Berarti iya, Anda benar. Ini saya tanda tanya jadinya yang ini. Masa Allah cuma nama? Allah itu bagi teman-teman muslim adalah nama, bukan sebutan. Tuhan itu kan sebutan, Theos itu sebutan, Kurios itu sebutan, Guru itu sebutan. Ah, kau balik ya. Saya kembali ke teman dulu ya. Bukan generic name. Pak Ginting. Saya itu sudah berapa kali diskusi dengan mereka. Mereka tidak pernah menyebutkan itu Allah nama. Allah itu tanya Pak Andi. Tanya Pak Andi, silakan coba tanya. Oke. Andi, jadi Allah itu nama enggak bagi Bapak? Ya, kalau Yesus itu, kalau Pak Yesus Andi, itu. Iya, saya mau jawab, ini masih ngomong ini. Nah, coba silakan Pak Andi. Itu, kalau Tuhan Yesus itu Kurios, Tuhannya itu Kurios, Pak. T besar, terus yang lain kecil. Ya. Tapi kalau bicara T, Tuhan huruf besar semua, itu Theos, Pak. Pak GW. Iya, Anda tanya saya. Kata enggak ada huruf besar, huruf kecil, Pak. Oke, bagaimana ya. Bapak tahu nggak ketika saya berkata Tuhan mana huruf besar mana huruf kecil, nggak ngerti Bapak kan? Stop ya, itu kan Bapak. Stop ya, tulisan saja yang bisa. Sekarang saya tanya Pak Handi, Allah itu nama atau sebutan? Oke, saya jawab ya. Ya silakan. Ya, Allah itu nama dalam bahasa Arab sembahan orang yang beriman gitu, itu di KBBI-nya satu. Sebenarnya yang menjadi biangnya ini adalah ada dua nih, satu perorangan, satu lembaga. Perorangannya adalah Ledeker yang 1687 Masehi itu bercanda, bergurau dia memasukkan kata H di kata Tuhan menjadi Tuhan. Kemudian Purwadarminta itu menstabilkan, mengiyakan akhirnya Tuhan itu adalah sembahan. Kalau di Bible Anda itu ada yang Kurios, ada yang Tuhan. Ini nggak bisa dibedakan. Yang kedua adalah yang menjadi problem juga di sini adalah Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya secara tidak jujur. Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. Ya, Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan, sebenarnya enggak menjadi Allah, begitu ya. Kalau jujur nih, Anda boleh belajar sama Pendeta Yakub Sulistio, lebih baik jujur saja gitu kira-kira ya. Saya tuh Pak Yakub tuh. Oke. Okay. Ya, kembali ke Bang Juma, ada yang mau disampaikan Bang Juma? Udah sholat kan? Gantian. Belum Bang itu. Di istirahat kayaknya. Enggak, udah meong tadi kok. Silakan. 5 menit, 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Kores, ada yang mau disampaikan Bang Kores? Kores itu mana sih? Oh, asli itu Kores tau. Walah. Itu Kores itu. Itu Kores itu. Kompornya belum meleduk kayaknya tuh. Pak Sidik. Ini. Pak Sidik.
teman-teman gue sama ya, ini. Ya, siap dokter. Ada mau disampaikan bang? Ada nih dari tadi emang saya simak satu yang saya anu ya. Tapi ada beberapa, tapi satu aja yang saya mau nanya ke Pak Ginting. Pak Ginting udah beberapa kali mengatakan bahwasannya Lukas 1:37 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil gitu kan. Jadi semua gak ada yang mustahil gitu loh. Nah coba saya tanya satu ya Pak. Mustahilkah bagi Tuhan Pak menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri? Silakan Pak. Jawab saya tentu bisa saja kalau Tuhan mau. Oke, berarti gak usah kalau Tuhan mau, bisa ya Pak? Bisa ya? Bisa. Oh, berarti Tuhan mau. Berarti Tuhan yang Bapak imani sudah tidak maha kuasa lagi kan gitu Pak ya? Siapa bilang? Loh, dia sudah Pak, narasi yang saya bawa sesuai yang tertulis dalam Lukas 1:37 sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya kan? Itu yang tertulis dalam Bible Bapak tuh. Ya kan? Iya. Nah, saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Bapak mengatakan iya. Kan gitu. Bisa. Berarti sudah tidak maha kuasa loh yang Tuhan yang siapa sudah bilang? Menciptakan yang lebih maha kuasa dari dirinya, Pak. Siapa bilang? Yang loh, menciptakan itu tentu lebih utama dari yang diciptakan, Pak. Loh, Pak. Mustahilkah bagi Tuhan menciptakan, saya tanya, yang lebih maha kuasa, ya kan? Yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri. Bapak katakan tadi iya. Itu berarti yang menciptakan dia ya sudah yang menciptakan sudah tidak maha kuasa lagi, Pak. Itu enggak sih Bapak. Nah, ditiup aja lilin-lilinnya kan makan itu pasti yang lebih berkuasa. Pak, nah saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri? Bapak bilang iya. Berarti ya, kalau dia sudah menciptakan, dia sudah tidak maha kuasa. Pak, ngerti nggak? Siapa bilang? Iya. Loh, siapa bilang? Dia sudah menciptakan lebih dahsyat dari dirinya sendiri, Pak. Kalau nakal, ditiup lilinnya. Masakan ciptaan lebih hebat dari pencipta? Loh, makanya saya tanya. Loh. Karena loh, tidak ada yang mustahil kan gitu. Pak, setelah dia menciptakan yang lebih dahsyat darinya, apakah yang dari yang diciptakan? Itu saya kembalikan ke Bapak gitu loh. Ya, iya. Dia sudah menciptakan yang lebih maha dahsyat dari dirinya sendiri. Berarti dia sudah tidak maha kuasa. Ada yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri yang dia ciptakan gitu loh. Yang lebih berkuasa itu Pak yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Ini loh, pertanyaannya. Paham bisa nggak Tuhan jadi orang gila? Bapak, begini. Dengar nggak pertanyaan saya tuh? Mustahilkah bagi Tuhan loh, saya enggak, Bapak tadi mengatakan bisa ini kalau dia mau. Yang saya tanya mustahil atau tidak mustahil, Pak, dua jawaban itu. Mustahil atau tidak mustahil. Kan saya bilang ya, segala sesuatu dua aja jawabannya kan gitu, sesuai dengan konteks. Iya, dengan konteks itu maka saya jawab sesuai dengan konteks. Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya apabila dia berkehendak. Selesai kan? Yang saya tanya di sini, Bapak mengatakan tadi tidak ada yang mustahil apa segala macam. Ya saya perkecil Pak, saya perkerucut, mungkin terlalu sulit. Mustahilkah Tuhan? Mustahilkah Tuhan atau Allah di sini yang ditulis di sini? Mustahilkah Tuhan tidak maha kuasa? Saya tanya. Mustahilkah Tuhan tidak maha kuasa? Ya kalau dia mau, kenapa rupanya? Kalau dia mau kenapa Pak? Sekarang saya tanya dulu ya. Sudah saya kembali ke Bapak aja. Saya tanya dulu kembali. Bapak mau tanya apa tentang itu ke saya? Emang ada di dalam Al-Quran tertulis itu? Loh kok di Al-Quran? Loh ini kan saya baca dalam dalil Bapak. Lukas 1:37 sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil gitu loh. Kalau Bapak menarisikan itu ayo ada nggak di dalam Al-Quran seperti itu? Nah sekarang kalau Bapak mengatakan berkuasa berbuat apa yang dikehendaki, mana tertulis dalam Bible Bapak? Aduh, suka-suka lah kau lah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya apa? Loh, Bapak tadi mengatakan aja, tadi dua kali. Bisa, karena tidak ada yang mustahil, yang bisa apa segala macam. Setelah ditanya, Bapak nyungsep dengan apa yang tertulis. Bapak yang nyungsep. Saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan sang pencipta itu tidak maha kuasa? Bapak bingung. Siapa bilang tidak maha kuasa? Tuhan kan maha kuasa. Iya, makanya saya bilang, mustahilkah? Mustahilkah bagi Tuhan tidak maha kuasa? Enggak, terus dijawab. Kalau dia mau, kenapa rupanya? Ya berarti kalau dia mau berarti dia sudah tidak maha kuasa. Betul? Siapa bilang? Loh itu saya Bapak yang mengatakan. Nah. Bapak yang katakan bukan saya. Bapak yang enggak ngerti makanya. Loh kok enggak ngerti. Jangan berdasarkan literal. Kalau Tuhan mau, itu kira-kira yang enggak bisa dibuatnya. Itu yang tertulis Bapak. Ya kalau iya.
Gini. Iya. Kira-kira yang Tuhan Bapak, gini sebentar. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan Bapak? Bagaimana? Apakah ada yang tidak bisa dilakukan? Allah Tuhan Maha Bapak? Berkuasa apa yang Dia kendaki. Nah, sekarang saya minta ada enggak data-data itu kepada Bapak? Saya minta coba. Iya, mana Bible-nya, mana? Coba tertulis di mana Bible Bapak itu? Kok di dalam Bible. Loh, mana lo? Kita berpikir sekarang begini, analogi gini, Bapak. Bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki. Begini, Bapak. Di dalam Al-Qur'an menegaskan, ya bentar. Jangan kejang-kejang apa yang tertulis kalian setelah ditimpakan kalian enggak bisa menjawab. Linglung kalian tuh. Nah, jadi gini. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Di situ Al-Qur'an menjelaskan. Allah tidak bisa dilihat dengan panca indera. Masuk di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16. Allah Maha berkuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki? Dia berkehendak tidak menyerupai makhluk. Dia berkehendak apa? Dia berkehendak tidak bisa melihat Dia. Itu kehendak Dia. Dia berkuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak, di dalam Lukas 1:37 sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah ditanya Bapak nyungsep. Sekarang kalau Bapak bertanya tentang ini, adakah tertulis Lukas 1:37 dalam Al-Qur'an? Begitu, Pak. Akademik kalau kita berbicara, bukan kita asal-asalan. Oke, kita berbicara dengan asal-asalannya. Sekarang gini. Itu yang tertulis di Bapak loh. Iya, kita berbicara dulu sederhana aja cara berpikirnya ya. Gini, tadi Bapak mengatakan menyerupai makhluk dalam hal apa ini bentuk kuasa semuanya Tuhan okay, tidak menyerupai sesuatu apapun gitu loh. Oke. Dia Maha berkuasa berbuat apa yang kehendaki. Udah jelas, ya, udah finish. Apa yang kehendaki seperti itu yang kehendaki. Ya. Udah. Nah, iya sudah. Tuhan tidak menyerupai makhluk gitu. Berarti dalam hal segala ya, bentuk kuasa dan sebagainya, benar ya? Oke. Okay. Tuhan tidak menyerupai makhluk, itu aja. Oke, iya, oke, terus, dalam kuasa, termasuk kuasa kan? Dalam segala hal, semuanya. Iya, oke, iya. Terus satu poin aja Pak, dalam kuasa ya, kemampuan ya, kekuatan. Manusia bisa menciptakan segala sesuatu terbatas, gitu. Pak, paham kan? Tetapi apakah Tuhan juga seperti itu? Kan tidak kan? Karena tidak menyerupai makhluk, gitu ya. Enggak apa sih? Iya. Udah mulai muter. Asumsi kan namanya kan gitu asumsi. Saya enggak kata-kata Bapak, Tuhan tidak menyerupai makhluk. Iya, terus. Oh, terus. Benar ya? Berarti apa yang dilakukan manusia tidak seperti yang dilakukan Tuhan. Kan gitu kan? Nah, iyalah. Terus. Ya dah. Manusia bisa menciptakan barang yang bisa diangkatnya. Apakah Tuhan juga seperti itu? Aduh, ini apa sih? Tuhan bisa menciptakan barang yang bisa diangkatnya. Saya tanya dulu. Ini, ya. Tadi ke Bapak katakan Tuhan tidak menyerupai makhluk, ya, dalam hal kuasa. Saya spesifik dalam hal kuasa. Manusia bisa menciptakan benda yang bisa diangkatnya. Apakah Tuhan juga seperti itu? Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu hanya berfirman berkata kun fayakun semua jadi. Ada ke mana-mana. Enggak nyambung apa ini ya. Bertanya enggak ada di konteks. Harga oli ditanya jawabnya harga kangkung. Makanya enggak nyambung. Lagi kamu angkat-angkat barang kamu mau jadi kuli. Terjebak sendiri kan. Jadi kuli. Katanya Tuhan tidak menyerupai makhluk. Makhluk bisa menciptakan barang yang bisa diangkatnya. Apakah Tuhan begitu? Aduh. Tuhan tidak akan begitu seperti tidak akan begini. Assalamualaikum, Polres masuk. Ya, ntar dulu ya. Makanya penuh dengan logika. Kembali ke topik dulu ya. Oke, kembali ke topik. Sebelum ke Mas Kores, dengerin baik-baik. Dengerin dulu ya. Apakah Tuhan Anda, Bro, bisa menciptakan Tuhan yang lebih hebat dari Tuhan Anda? Bisa? Bisa kalau dia mau. Oke. Apakah ini pernah terjadi? Belum. Terus Anda berpendapat bisa kalau dia mau, ilmu dari mana? Karena dikatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Apakah kemustahilan ini pernah terjadi Tuhan Anda menciptakan Tuhan tandingan?
Sudah dijawab tadi, belum? Belum. Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Kapan terjadi? Kapan terjadi? Ya nggak tahu kita. Kan kita kan anak ngarang namanya begitu. Sebenarnya apakah bisa terjadi? Anak ngarang namanya. Malas. Ya udah, aku mau bertanya. Terjadi loh, ya. Bisa. Dia bertanya, dia pusing dengan pertanyaan ini. Nggak tahu. Padahal dia udah kena mental dengan. Nah, kalau nggak ada yang mustahil, kenapa Yesus nggak menciptakan bapak kandungnya? Silahkan. Ya karena dia nggak mau. Terus ngapain dia nyiptain ibu kandung? Ya terserah dia. Aneh. Buat apa? Aneh. Inilah akibat kalau kita yang menciptakan Tuhan kita sendiri. Bukan. Ya, karena cara berpikir kalian ini, teman-teman ini hanya berpikir secara manusia. Makanya ya, saya rubah sebelum kemudian. Tuhan lu aja menjadi manusia, harusnya kita kan sepemikiran sama Tuhan ya, Kristen. Ya, oke. Okay.